Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Salam teroka cipta dan bitara dari saya Dr. Nur Sakinah Mohamad selaku moderator dari Pusat Genius at Pintar ingin mengucapkan terima kasih khususnya kepada pengarah planetarium yang berusaha Puan Anita Bahari dan yang berusaha Profesor Madya Dr. Rolinda Yusof, pengarah Pusat Genius atas kerjasama anjuran webinar ini serta kepada anda semua yang menonton. Dan jika ada sebarang soalan, boleh dikemukakan di ruang komen Facebook Planetarium ataupun Facebook Genius. Penganjuran webinar ini adalah tepat pada masanya bagi meningkatkan kesedaran dan kefahaman mengenai peranan guru dalam pendidikan sains angkasa. Saya berharap webinar ini dapat diuak-uakan kepada semua pihak ke arah menyokong guru dalam melaksanakan peranan dengan lebih berkesan. Kepada peserta yang bersama live webinar anjuran planetarium dengan kerjasama Pusat Genius at Pintar Negara Universiti Kebangsaan Malaysia, ini adalah sempena Minggu Angkasa Sedunia yang diadakan setiap tahun dari 4 Oktober hingga 10 Oktober 2021. Tema tahun ini ialah Women in Space. Dan tajuk webinar malam ini ialah peranan guru dalam pendidikan sains angkasa. Kita semua tahu pendidikan merupakan kunci kejayaan sesebuah negara, manakala guru adalah pemacu generasi cemerlang. Sains angkasa pula adalah salah satu daripada masa hadapan negara. Sehubungan dengan itu, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia juga telah masukkan tajuk-tajuk sains angkasa dalam kurikulum rasmi sains sekolah rendah dan menengah. Maka ini merupakan satu peluang kepada guru untuk mendidik murid tentang sains angkasa dari peringkat awal lagi. Oleh itu, peranan guru tidak dinafikan amat penting dan perkongsian ilmu pada malam ini diharapkan dapat membantu semua sahaja, bukan sahaja kepada semua guru di luar sana, tapi juga murid, pelajar, saintis, masyarakat dan semua agensi agar kita sama-sama berganding bahu untuk mencapai hasrat murni memasyarakatkan sains angkasa ini. Sehubungan dengan itu, malam ini saya akan perkenalkan tiga ahli panel yang cukup berpengalaman dalam bidang pendidikan untuk berkongsi ilmu dan pengalaman bagaimana guru mainkan peranan dalam pendidikan sains angkasa. Ahli panel yang pertama ialah Encik Vadi Velen, anak lelaki Sinasami daripada Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Jugra, Kuala Langat, Selangor. Juga dikenali sebagai Cikgu Vadi, beliau baru saja menang satu teleskop melalui proposal bertajuk Telescope for Underserved People. Projek ini adalah ajaran IAU, International Astronomical Union dan Planetarium Negara. Melibatkan seramai 225 orang peserta dari 54 negara. Dan bayangkanlah ya, Cikgu Vadi menang teleskop bagi kategori ini di negara Malaysia. So kita rakyat Malaysia amat berbanggalah dengan kemenangan Cikgu Vadi. Seterusnya, panel yang kedua, seorang guru cemerlang yang memang dikenali satu Malaysia, Cikgu Nur Helmi bin Abdul Talib, bin Abdul Muttalib daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Jelun, Air Hitam, Kedah. Sudah berkhidmat selama 15 tahun sebagai pendidik, dikenali melalui blognya cikguhelmi.com, aktif membuat perkongsian mengenai pendidikan STEM di platform media sosialnya, jadi semua boleh akses. Tahun 2018, beliau terpilih mengikut program guru bersama NASA di US Space dan Rocket Center Huntsville, Alabama, Amerika Syarikat. Antara pencapaian terbaik beliau adalah tersenarai 50 guru terbaik dunia menerusi finalist Top 50 Global Teacher Prize 2020 dan penerima anugerah Princess Maha Chakri 2021 daripada Kerajaan Thailand. Oh, begitu banyak sekali ya
anugerah dan pengalamannya kita nantikan untuk dikongsi bersama kita semua. Dan yang ketiga ialah seorang guru pensyarah Encik Muhammad Afiq Zuan bin Muhammad Azhar daripada Pusat Genius at Pintar Negara UKM. Pengalaman beliau telah lama sebenarnya, walaupun masih baru menjadi pensyarah di Pusat Genius, tapi sebenarnya telah terlibat dalam perkhemahan sekolah daripada seluruh Malaysia akan datang ke Pusat Genius bagi program pengayaan sejak 2013 lagi, dan telah sama-sama membina Balai Cerap dan telah terlibat dalam research dalam apa aktiviti-aktiviti latihan dalam negara dan juga luar negara, termasuklah jurulatih untuk beberapa Olimpiad di Malaysia ini. Jadi hari ini kita dengar pandangan-pandangan bagi semua guru-guru yang kita ada, Cikgu Badi, Cikgu Afiq, Cikgu Helmi, semuanya kita panggil cikgu-cikgu lah ya malam ini, supaya semua dapat ambil iktibar dan semoga semuanya dapat belajar apa yang cikgu-cikgu kita telah laksanakan di sekolah masing-masing. Jadi saya mulakan dengan Cikgu Badi terlebih dahulu untuk sesi yang pertama ini. Soalannya kepada, sebab ialah berdasarkan apa biodata yang telah Cikgu Badi berikan tadi, mungkin Cikgu Badi boleh berceritakan sedikit motivasi Cikgu Badi untuk mengembangkan pendidikan sains angkasa di sekolah. Okay. Terima kasih Doktor kerana sudi menjadi moderator program hari ini, dan selamat petang saya ucapkan kepada panel-panel seperjuangan, Cikgu Helmi, Cikgu Afiq. Okay. Lepas tu saya juga ingin mengucapkan terima kasih pada waktu ini kepada kru Planetarium Negara dan Pusat Genius Pintar Negara. Okay, terlebih dahulu tujuan kita bertemu di sini adalah untuk membincangkan peranan guru dalam memperkembangkan ilmu ilmu sains angkasa. Jadi pada pendapat saya, guru adalah seorang yang sangat bertanggungjawab untuk menunaikan setiap visi dan misi sesuatu sebuah negara. Okay, tanggungjawab guru sebenarnya besar. Jadi guru ini adalah sebagai motivator. Okay, secara tidak langsung tugas guru memang sudah menjadi sebagai motivator. Jadi dalam situasi ini guru harus menjadi seorang motivator ataupun memberi motivasi untuk memperkembangkan ilmu sains angkasa di kalangan murid-murid. Okay. Mereka perlu memberi pendedahan. Okay. Saya ingin mengulas lebih lanjut tentang topik ini sebab ada banyak perkara yang melibatkan generasi. Semasa saya belajar di sekolah rendah pada zaman kita belajar dulu tu, tiada pendedahan yang sangat ketara dalam ilmu angkasa sains. Ilmu sains angkasa. Jadi secara manual saja dalam buku teks, silibus pun mungkin dalam 2 ataupun 3 buku surat sahaja, tak terlebih dari itu. Masa tu ICT pun tak seberapa. Tapi zaman sekarang ni memang semuanya sedia ada. Jadi memang menjadi tugas seorang guru tu menjadi memberi motivasi kepada murid-murid dan memperkembangkan potensi seseorang murid itu dalam bidang mereka, bidang sesuatu bidang yang baru. Okay, Malaysia baru sahaja sedang berkembang dengan lebih pesat untuk memajukan bidang angkasa sains. Jadi memang sudah menjadi tugas guru untuk mengaplikasikan tujuan negara ini. Selepas itu untuk melahirkan generasi depan yang celik dalam bidang sains angkasa. Sebab zaman sekarang memang semua negara sedang berebut-rebut untuk mengorak
nama atau mengorat langkah dalam bidang ini. Jadi memang persaingannya adalah sangat sangat tinggi. Jadi saya juga mendapat motivasi dari diri sendiri, di mana ini adalah satu pengalaman saya. Okay, tempat tinggal saya, rumah saya ini tidak jauh dari National Space Center, pusat sains negara. Tidak jauh, saya rasa lebih kurang dalam 10 hingga 12 kilometer. Jadi dah lama memang di sini. Jadi setiap kali saya melalui jalan tu, saya tengok signboard tu, memang saya dapat motivasi tu. Even though saya tak dapat peluang untuk bekerja di situ ataupun berasa nak masuk dalam tu, memang tak dapat. Tapi mungkin saya boleh melahirkan seorang ataupun boleh melahirkan seorang anak murid yang boleh bekerja ataupun yang boleh pergi ke tempat itu. Jadi setiap kali saya melihat signboard tu, papan tanda tu, saya memang ada menimbulkan satu motivasi itu dari sendiri. Memang motivasi itu terpendam dalaman. Jadi saya pun mula mengorat langkah saya, sebab dalam buku teks tu memang ada topik sains angkasa, tetapi dalam sekolah rendah ni mungkin memang satu bab sahaja. Okay, satu bab sahaja. Setahun tu mereka belajar satu bab sahaja. Contoh fasa bulan. Lepas tu gerhana bulan. Tu sahaja. Jadi tidak lebih itu. Jadi saya ingin mengambil inisiatif. Saya telah mengambil inisiatif. Sebenarnya saya ingin berkongsi pada masa yang sama ni, saya ingin berkongsi pengalaman saya mendapat teleskop ini. Okay, jadi saya mendapat ilham. Saya ingin memberi murid-murid saya yang sesuatu yang luar biasa, yang tidak diberikan oleh sekolah-sekolah lain. Jadi saya pun cuba membeli sebuah teleskop. Saya membeli melalui e-salesman. Jadi teleskop pun sampai. Jadi saya macam tak puas dengan teleskop tu. Dia memang ketot kecil. Lepas tu memang objek tu pun saya tak dapat nak fokus. Jadi saya memang dah macam give up. Saya letak dalam kotak tu, saya dah simpan. Lepas tu saya dah buka balik. Lepas tu pada masa itulah saya tengok planetarium. Sebab masa PDPR ni sejak bermula, saya biasanya mengambil ataupun saya selalu melayari laman web sistem negara, pusat sains negara, lepas tu planetarium negara. Okay, setiap kali saya buka phone, saya mesti telefon, so saya selalu mencari pertandingan-pertandingan yang sesuai untuk murid-murid saya. Kalau ada, saya akan share. Saya copy, saya share di sekolah saya. Jadi saya sentiasa buat perkara ini dan saya terlalu macam terpandang-pandang yang tentang Telescope for All, pertandingan tu. Dia dari starting, dia kata 2 minggu lagi, 13 hari lagi, dia macam tu. Jadi saya pun tengok, saya buka internet tu, page tu, saya pun melalui apa kriteria, apa pertandingan. Jadi saya tengok, menarik sebab hadiah dia teleskop. Jadi memang pada masa tu adalah satu macam satu benda yang saya tercari-cari. Jadi saya pun ambil inisiatif, saya mengorak AC tu apa kehendak AC tu. Lepas tu mereka ada mengadakan planetarium negara ada mengadakan webinar bagaimana kita nak membuat proposal tu. Saya ikut. Jadi saya ikut idea, lepas tu ada 4 kriteria di situ, creativity dan sebagainya. Ada 4 kriteria, saya ikut kriteria itu, saya rancang, saya draft, lepas tu saya menulis teleskop tu, proposal tu, mengapa saya memulakan proposal itu, dan saya submit. Okay, saya submit pun Tak ada seorang pun di sekolah saya tak maklumkan. Even guru besar saya pun tak tahu yang saya mengambil bahagian. Sebab memang ni pertandingan ni buat pada waktu PDPR. Jadi kemenangan tu saya dapat tahu melalui email. Okay, Cik Fairuz, ada beri Iskandar. Okay, mereka memanggil saya dan mereka memberitahu yang saya berjaya menjadi salah seorang pemenang. Jadi saya memang memang terharu dan dapat membuktikan ataupun saya sebenarnya saya membuat perkara itu dengan ikhlas. Sebenarnya saya tak sangka yang
saya teleskop tu akan dapat untuk saya. Okay, niat saya sebenarnya adalah untuk murid-murid saya dan saya akan gunakan untuk murid-murid saya. Dan saya berjanji di sekolah, berjanji kepada guru-guru sains di yang berada yang di sekeliling di daerah saya, yang bahawa saya akan membawa teleskop ni kepada mereka. Okay, bagi mereka pendedahan, okay, bagi mereka melihat, sebab teleskop tu penuh dengan tanda tangan, penuh dengan tanda tangan astronomers, astronomers, okay, Nobel winner, Nobel winners dan saintis-saintis terkemuka negara, dunia, sorry, terkemuka dunia. Jadi memang dah penuh teleskop tu dan putih, jadi dia penuh. Saya, ini akan boleh menjadi motivasi kepada murid-murid. Sebab di kawasan saya, di daerah saya ini, ada sekolah SK, saya ada sekolah SK, ada sekolah Tamil, Cina semua ada, ada sekolah Asri pun ada. Jadi saya berjanji dengan cikgu-cikgu tu, member-member tu, saya akan bawa. Okay, jadi mereka pun, mereka sedang menunggu. Harap lepas pandemik ni, saya dapat membawa dan dapat berjumpa dengan mereka. Dan seperti mana doktor beritahu, di sebenarnya di Malaysia sahaja 150 orang mengambil bahagian dan di shortlist, jadi 34 saja dipilih dan dihantar ke IAU. Jadi dari keseluruhan 54 negara tu, 225. Okay, jadi ada 12 pemenang. Saya salah seorangnya dan teleskopnya baru sampai 2 minggu lalu. Okay, memang saya gembira selepas menunggu 3 bulan, saya dapat juga. Jadi saya sekarang ni sebenarnya saya sedang menunggu nak jumpa murid-murid saya sebab nak share dengan mereka. Mereka pasti gembira dengan kemenangan saya. Mereka, saya dapat banyak hadiah, memang hadiah banyak dari parents, kawan-kawan yang saya kenal pun ramai yang memberikan hadiah. Sebenarnya ini mungkin balasan saya bekerja sebagai guru selama 16 tahun. Saya memang buat dengan ikhlas. Saya tak pernah mengharapkan appreciation. Okay, ini appreciation yang terbesar Tuhan berikan. Ini pengalaman saya, sebenarnya saya kongsi sebab mungkin ramai tanya siapa saya, siapa, apa tu teleskop for all sebenarnya. Okay, itu saja. Lepas tu kita sambung lagi ya, doktor. Wah, okay. Menarik sekali ya pengalaman serta motivasi daripada Cikgu Badi. Tahniah, tahniah. Bukan mudah tu daripada 200 lebih yang bertanding dan akhirnya Badi salah seorang pemenang. Jadi itu merupakan satu kesyukuran dan Cik Badi ingin teruskan usahalah untuk berikan motivasi pada yang lain-lain. Dan itu cukup menarik. Terima kasih Cikgu Badi. Kita beralih kepada Cikgu Helmi. Apa motivasi Cikgu Helmi dalam mengembangkan pendidikan sains angkasa di sekolah? Silakan. Okay. Okay, terima kasih moderator Dr. Sakina yang saya hormati, juga rakan panelis pada malam ni, Cikgu Badi yang dah berkongsi tentang pengalaman dia macam mana dapatkan teleskop tu. Satu kebanggaan lah kepada kita rakyat Malaysia juga bila Cikgu Badi dah berjaya buktikan cikgu Malaysia ni mampu untuk bersaing di peringkat antarabangsa sampai macam tu. Dan juga Cikgu Afiq lah seorang lagi yang akan buat perkongsian. Tapi untuk saya sendiri, apabila bercerita tentang motivasi, macam mana saya nak masukkan sains angkasa ni ke dalam, kepada anak-anak murid saya dalam mata pelajaran sains, saya rasa sama aja sebab jiwa cikgu ni dia, motivasi dia tu akhirnya adalah kepada murid kita lah kan. Cuma saya mungkin saya boleh kongsi berbeza sedikit dengan apa yang Cikgu Badi dah cerita tadi. Kalau Cikgu Badi mungkin dia cerita tadi sebab dia dekat kan dengan National Science Center, jadi dia rasa macam terinspirasi lah untuk anak murid dia nak pergi ke sana ataupun bekerja kat sana satu hari nanti. Tapi kalau macam saya pula, saya jauh nun di Kedah kan. Jauh nun di utara kan. Jadi macam kita tak banyak pendedahan benda-benda macam ni, tahu tak? Sebab kita, yalah, kita macam jauh kan daripada Kuala Lumpur kan. Jadi dan saya sendiri sebenarnya saya mengajar di SMK Jerlun. SMK Jerlun ni adalah sekolah yang sekolah kampung lah senang ceritanya. Sekolah kampung. Dan
Majoriti budak saya adalah budak-budak daripada keluarga B40. Anak-anak nelayan, anak petani. Yang dia orang ni satu dah lah jauh kan. Jauh daripada pusat bandar. Maksudnya daripada Kuala Lumpur lah. Okay. Yang kedua adalah pendedahan tu kurang. Pendedahan tu kurang. Maksudnya, yalah kalau mak ayah nelayan dengan petani, takkanlah nak bercerita pasal benda-benda angkasa kan. Macam tak relate pun dengan apa yang dia orang alami satu pada setiap hari kan. Jadi macam, saya nampak kat situ lah sebenarnya peranan guru sebagai agent of change. Selalu saya tengok macam tu. Saya ada dua kali pengalaman jadi cikgu. Satu di sekolah di Sarawak, SMK Luar Bandar Nombor 1 Sibu. Anak-anak 95% anak keturunan Iban datang daripada rumah panjang. Yang sekolah kedua ni pun daripada SMK Jerlum pun majoriti Melayu, bukan majoriti, semua 100% Melayu dan datang daripada keluarga B40. Yang menyebabkan saya nampak memang betul-betul jelas kat situ peranan guru sebagai agent of change. Budak-budak ni memang orang kata apa, kalau kita tak pergi bagi kat dia, tak pergi bawa benda tu kat dia, memang tak ada apalah dia nak tahu. Dia pun tak tahu apa benda yang dia tak tahu sebenarnya. Jadi sebab tu bila saya tengok, inilah peranan kita sebagai cikgu. Kita bawa, kalau kita tak boleh bawa dia pergi ke planetarium, so kita bawa planetarium tu pergi dekat dia. Macam itulah misalan ceritanya. Kita bawa benda tu kat dia supaya dia terdedah. Saya pernah terima soalan daripada seorang, dia pelatih guru pula, dia pelatih guru, dia buat kerja sukarela di sebuah agensi yang berkaitan dengan STEM. Dan dia tanya saya, dia kata, dia teringin, dia kata dia nak mengajar budak-budak guna komputer apa semua kan. Tapi dia kata budak dia budak-budak kampung. Yang tak tahu, dia kata, benda-benda tentang komputer. Saya cakap, itulah peranan kita sebagai guru untuk kita bawa benda tu kepada anak-anak murid kita. Kalau kita tak bawa benda tu, memang dia orang tak akan ada peluang tu sampai bila lah. Dan Dr. Sakinah dan juga ahli panelis dan audience kita yang lain, saya boleh relate dengan benda tu. Sebab saya sendiri pun adalah anak seorang petani. Mak saya suri rumah. Dan kalau saya tengok, kalaulah cikgu-cikgu saya dulu tak bawa benda tu kepada saya, saya rasa saya pun tak akan jadi apa. Mungkin sekarang ni tengah bertani, buat sawah padi kan, dekat kampung. Jadi itulah peranan kita guru, dan saya nampak itulah motivasi saya sebenarnya sebagai cikgu. Bila saya jadi cikgu, saya nak bagi anak murid saya pengalaman belajar yang dia rasa macam, oh saya minat. Konsep saya bila saya ajar kepada anak murid saya, kita dedahkan dengan semua jenis bidang sains. Mungkin ada yang dia rasa macam, saya minatlah dengan benda sains angkasa. Sebab kalau kita nak paksa semua minat kepada sains angkasa pun, saya rasa macam tak betul juga kan. So kita dedahkan kepada semua benda sekurang-kurangnya, nanti dia macam, bila dia rasa macam, benda ni menarik dan suka saya nak cerita pasal benda sains angkasa ni, adalah disebabkan benda ni benda yang orang kata apa, kita tak terjangkau. So kalau orang-orang dulu ni nampak benda angkasa, benda dalam laut, benda itu adalah sesuatu yang sangat misteri, penuh dengan mitos, penuh dengan cerita-cerita dongeng kan. Jadi bila kita dapat bawa benda tu dengan lebih saintifik, dengan lebih macam datang dengan data, so benda tu rasa macam tidaklah mitos sangat, tidaklah dongeng sangat. Maknanya hidup kita ni bukannya tidak ada langsung, tidak ada penjelasan. Apa-apa fenomena yang berlaku di sekeliling kita sebenarnya ada penjelasan. Saya ingat lagi tok saya selalu cakap, dia selalu cerita, dia kata kalau kita cerita kat dia pasal gempa bumi, pasal gempa bumi, nanti dia akan cakap, oh maksudnya maksudnya masa tu telur tu dia rujuk sebagai telur. Dia kata telur tu dah bergoyang atas tanduk lembu. Saya pun macam, apa benda ni kan? Atuk duk cerita apa ni sebenarnya? Tapi bila sebenarnya saya buat rujukan lebih, sebenarnya dia merujuk kepada buruj tau, pergerakan buruj. Tetapi macam mana dia kaitkan dengan benda yang berkaitan dengan fenomena yang berlaku kat bumi tu, saya tak pastilah kan. Nanti saya study lagi lah. Tapi itulah yang saya nak bagi tahu pada malam ni, maksudnya pendedahan kepada pelajar tu sangat penting lah. Itu motivasi saya. Motivasi saya, saya nak anak murid saya, dia tahu apa sebenarnya yang berlaku pada sekeliling dia, pada fenomena orang kata apa, fenomena alam yang berlaku sekeliling dia. Dan orang kata apa, dia adalah satu kepuasan tau, kalau kita dapat bagi benda-benda orang kata apa,
budak-budak yang macam tak tahu apa ni, jadi macam satu perkara yang dia boleh explore selepas tu. Dia rasa macam, saya rasa saya suka lah nak belajar pasal planet-planet ni contohnya. Dia pergi study. Itu yang saya suka. Sebenarnya bukan kita nak bagi semua benda, tapi kita nak bagi benda yang boleh trigger dia untuk pergi cari benda-benda lain. Okay? Dan motivasi saya yang kedua adalah saya nampak bila saya mula betul-betul orang kata apa, masukkan dalam pengajaran saya adalah bila saya terpilih sebagai salah seorang peserta untuk program Honeywell Educators at Space Academy tahun 2018. Program ni dia berlangsung setiap tahun, cuma dia dah dihentikan pada tahun 2018 dan sangat bagus. Sebab cikgu-cikgu daripada seluruh dunia boleh mohon, kemudian dia bagi beasiswa untuk pergi kat sana, flight tiket apa semua dia bayar dan ikuti latihan. Itu yang saya seronok. Dan 200 cikgu daripada negara luar, international teachers, 200 lagi daripada Amerika Syarikat sendiri, dan kemudian kita masuk kat sana, kita bergabung, kita pergi kursus dekat US Space and Rocket Center. Jadi kat situlah barulah kita nampak kata, sebenarnya sangat menarik ilmu yang berkaitan dengan sains angkasa ni. Dan kita berpeluang tau experience benda yang sama macam angkasawan experience. Maksudnya kalau angkasawan tu jalani latihan untuk orang kata apa, macam mana nak buat simulasi, so kita pun akan buat benda yang sama. Okay, contoh kat sini saya buat simulasi untuk mendarat kat bulan. So memang kelakarlah sebab kita pun tak tahu, dia orang pun tak tahu, yang lain ni cikgu-cikgu daripada lain ni pun tak tahu. Tapi dia satu pengalaman yang kita macam, saya bertanggungjawab ni, macam tu lah kita ambil peranan kan. So dengan orang kata apa, benda-benda macam ni lah sebenarnya yang banyak sebenarnya bagi motivasi kat saya. Kita nampak jelas sebenarnya apa yang kita nak bawa. Dan saya tertarik juga nak kongsi dengan malam ni dengan cikgu dan juga penonton yang tengok kita pada malam ni. Sebab 2019 saya berpeluang ke CERN, pusat nuklear Eropah dekat Geneva. So bila saya sampai situ, dia sebut macam ni. Dia cakap ada dua tempat dekat dunia ni ataupun dua agensi lah yang memang betul-betul teknologi dia adalah high end lah, paling terkini sekali kat dunia ni. Satu daripada NASA yang berkaitan dengan angkasa, dan yang kedua adalah CERN tu sendiri yang berkaitan dengan particle physics. So apa-apa teknologi yang terkini tu semua datang daripada dua benda ni. So saya rasa macam, maknanya banyak benda kita boleh explore pada angkasa dan juga pada benda yang berkaitan dengan particle physics lah. Even particle physics pun sebenarnya dia ada juga kena mengena dengan benda yang berkaitan dengan angkasa. Okay. So dua benda ni lah kalau pada saya sendiri, kalau Dr. Sakinah tanya, dua benda tu lah yang sangat memotivasikan saya, iaitu murid-murid saya sendiri yang saya rasa saya kena bagi kat dia orang, kita kena cari kita supaya dia boleh explore lagi pada masa akan datang. Dan satu lagi adalah daripada pengalaman saya sendiri yang saya rasa macam rugilah kalau saya dapat pengalaman berharga macam tu kemudian saya simpan kat diri saya, tak cuba bawa benda tu kepada anak-anak murid. Sekejap lagi sesi kedua nanti saya akan kongsi apa aktiviti yang saya buat dengan anak-anak murid saya supaya mungkin cikgu-cikgu kita boleh ada idea lah. Okey, itu saja kot Dr. Sakinah. Terima kasih Cikgu Helmi, cukup menarik sekali. Itulah pengorbanan seorang guru. Jadi ilmu yang ditimba tu tak akan disia-siakan. Pengalaman yang luas itu bersama NASA, bersama DISN, tempat yang memang semua orang berusaha nak lihat sendiri. Dan Cikgu Hami juga berpengalaman memahami masalah konteks pelajar itu sendiri dan berusahalah membawa ilmu ini kepada mereka. Jadi terima kasih. Sekarang ni kita pergi kepada ahli panel yang ketiga, Cikgu Afiq, untuk bercerita apakah motivasi Cikgu Afiq dalam mengembangkan pendidikan sains angkasa. Silakan. Ya, assalamualaikum. Terima kasih buat Dr. Sakinah, Cikgu Haimi dan Cikgu Wadi. So antara yang tak best yang jadi last ni, semua benda orang dah sebut dah. So saya tak tahu nak sebut apa dah sekarang ni. So kita control lah. So basically kalau tanya pasal apa motivasi guru atau cikgu, saya sendirilah untuk mengembangkan pendidikan sains angkasa dekat
sekolah ataupun Malaysia ni, bagi saya, saya nampak esok, walaupun biasanya kalau orang, kalau saya sendiri pun latar belakang daripada astronomi juga, dan bila orang cakap pasal astronomi ni, mesti dia akan nak kata astronomi yang paling penting lah, apa semua apa, kita tak habis kat situ lah. Tapi bagi saya, apa saya nampak dan dari segi pendidikan lah, saya tak kata astronomi tu benda yang paling penting, tapi saya kata astronomi ni sebagai medium untuk saya nak sampaikan apa yang saya sampaikan kepada student lah. Dan dalam kes ni, dia lebih kepada medium untuk pengkayaan dari STEM tu sendiri lah. Kita sibuk cakap tentang STEM, patut STEAM, patut STEAM apa semua tu. Tapi saya fokus kat STEM tu je lah eh. So, pendekatan yang macam mana? So, bila, astronomi kita tahu, bila kita cakap pasal sains, everything. Kita baca sains, kita ada fizik, kita ada bio, kita ada kimia. Dan benda tu biasanya kita fokus kepada, benda tu dah besar lah. Dan kita fokus kepada benda tu pada bumi, asli dekat bumi lah, pada sekitar kita. Tapi bila kita apply benda tu dekat angkasa lepas, dan dia jadi macam, sains juga. Tapi dia dalam satu bidang lain kita panggil, astronomy basically sains bagi yang, bila kita tengok sains dekat angkasa lepas, kita panggil semua sains pergi ke angkasa lepas, apply kat situ, kita boleh kata basically itu astronomy lah. So semua benda ada kat situ. Sedar, kita sedar tak sedar je lah. So dalam STEM pun kita tahu, STEM tu dia kata ada sains, ada teknologi, ada engineering, ada math. Dan dalam dalam astronomy tu, ia merangkumi semua benda lah. Kita kalau sains, teknologi, kita sains kita tahulah astrofizik. Kalau fizik kan astrofizik. Kalau kimia, astrokimia. Kalau bio, astrobio. Geologi pun ada, planetary science, everything. Kalau cakap pasal teknologi dan engineering, astronomi pun ada. Bila kita cakap pasal sains angkasa je kan. Dan sains angkasa tu merangkumi, sains angkasa pun astronomi juga. Tapi bila kita dah start pada 1957, dan tu bila kita dah start hantar objek ke angkasa lepas, dan itu dah start jadi, dia jadi satu region baru lah kita panggil sains angkasa. Start itulah ni, space exploration everything ada kat situ. Dan matematik pula, matematik pun akan masuk semua benda lah yang mendasari semua benda tu. Kan kita boleh tengok aplikasi dia. Dia boleh macam astronomi, aplikasi lah untuk STEM. Kita boleh hadir semua benda kat situ. Kita boleh pilih apa kita nak je. Tu bagi saya macam lah, kalau dah astronomi dah cukup, dan saya sendiri pun ada background tu, then why not? Kita teruskan itu antara benda masuk pertama saya lah. Dan keduanya, bila saya dekat pusat jenis, saya mengajar fizik basically. Dan kat sini pun kita ada cikgu sains, dan saya ambil peluang mana ini sebagai pendekatan untuk membawa student untuk mengenal sifat hakiki sains sendiri macam mana. Sebab bila kita cakap pasal sains pada dua orang, pada student actually, bila kita cakap pasal sains, then oh sains ni orang bagi facts dan dia tahu facts macam tu je, dan dia tak sedar apa benda sains ni sebenarnya macam mana. Dan saya rasa astronomi boleh bawa benda tu sebab dia di luar dia macam uncharted area. Contoh kalau saya cakap kenapa bola bergerak, bola berpusing lah, macam dia lebih kepada common sense. Betul betul juga, tapi lebih kepada common sense, dia tak ambil erat-erat. Tapi kalau kita tunjuk kenapa bintang tu berkelip, dan dia start macam benda tu macam dia tak terfikir, dia macam dia boleh boleh bawa benda tu macam kita boleh gunakan kecerujaan tu macam nak tahu tu sebagai kita nak bawa dia sebagai medium lah, sebagai macam tu. Daripada situ, kalau kita boleh nampak benda tu, bila saya cakap pasal sifat hakiki ni, mereka orang kata apa benda sifat hakiki sains apa semua ni. Sains yang kita ada sekarang ni, dia lebih kepada contoh nak tengok teleskop. Sebelum tengok teleskop, kita kena kita kena percaya ataupun kita kena faham optik tu macam mana apa semua. Dan benda tu berdasarkan optik lah, kita tahu benda tu. Dia bukan macam magic lah tanah je tu. Tapi hakikat sains sebenarnya, dia paling asas dia adalah pemerhatian. Kita kena perhatian, dan perhatian tu datang kena pada panca indera. Kita kena faham itu sains. Lepas tu pada panca indera dulu. And then dari situ kita start merekod, ataupun dari merekod tu kita nampak ada pengulangan dia tak, apa style, apa benda fenomena tu ada pengulangan ke, apa sifat-sifat dia. Dan dari situ kita boleh ada kemampuan untuk meramal prediction. Sains tentu lah. So sains tu macam kita buat perhatian, kita rekod, kita tengok data, dan kita membolehkan kita untuk meramal. Itu basic asas sains sebenarnya. Tengoklah kimia ke bio ke, basic sama macam tu, asas dia macam tu. Untuk dia sampai ke situ, kalau student dia faham sains tu macam mana, hakikat dia bukan sadar hafal lah, kita tahu, dan dia akan lagi lebih exciting lah bagi saya. Dan itulah tu. Dan dari situ kita boleh lah penerokaan ke apa-apa semua, dan penuh minat lah. Satu lagi saya nampak, dua benda lagi lah saya nampak kalau saya ada masa lagi, saya ikut. Satu lagi dah mengerti
bila saya belajar sendirilah, bila saya kenal diri saya macam mana. Saya ini bukan orang yang penyabar sangat ataupun gundulah waktu saya belajar tu, tapi bila saya join astronomi, saya join apa program-program astronomi ni, dia sebenarnya saya astronomi sendiri yang mengajar diri saya untuk saya paling penting sekali lah disiplin kesabaran lah. Sabar. Saya dulu memang kalau menulis peta patah berkali macam dah baling lah pensel tu, tak nak kan. Tapi dengan astronomi ni kita mengajar kesabaran jugalah. Macam mana kalau kita nak mencerap. Kesabaran in a way bukan kita sabar nak tunggu redor macam tu tak. Dia macam kalau kita nak, kalau kita tengok contohnya macam Cikgu Fadi nak teleskop, kita buat macam Cikgu Fadi kan. Buat tak boleh nak buat, dia strap cuba lagi. Dan kita sampailah kita dapat. Dan bila kita dapat tu, kita rasa kepuasan dan kita nak rasa balik kepuasan tu, dan dia boleh mengajar kita balik dah. Sebab kadang astronomi ni kalau kita setengah orang kata, saya tengok kat Malaysia, kat Malaysia, saya pun beberapa kali rasa macam tu. Duduk kat Malaysia ni, langit dia biasa berawan. Dan bila kita keluar je, langit, kita rasa kita busy, langit okey. Masa kita tak busy, langit tak okey macam tu. Dan kadang bila kita dah set up apa semua, tiba-tiba langit dah okey, kita set up apa semua, teleskop, langit berawam. Kat Malaysia boleh macam tu je, boleh tukar cuaca kat Malaysia. Saya pun beberapa kali lah rasa macam tu. Tapi saya ingat lagi, Prof Mazhar Othman, dia ada cerita kat saya kan, the best astronomer dia kata lah orang yang mampu sabar tunggu sedang pasang teleskop, dan kalau berawan dan kita tunggulah sampai, dan that is the best. Bukan orang yang bukan orang yang macam hebat dalam sains dan macam, tapi orang yang mampu sabar dan menunggu sampai dapat result. Dan itu macam tamparan hebat jugalah, dan saya cuba nak sampaikan kepada student saya benda tu lah, benda saya belajar. Dan benda macam tu kadang-kadang kita nak sampai. Sebab saya lebih suka, bukan cara saya bukanlah cakap okay, pelajar A nak jadi saintis yang bagus kena sabar. Tak, saya suruh orang rasa sendiri. Kalau ada orang rasa, experiential learning, dia orang rasa apa yang saya rasa. Tapi tak ada, saya biasa korang, kita rasa bersama-sama lah macam tu. Itulah dia berkata medium. Macam tadi macam medium untuk kena, untuk medium untuk stand, medium untuk kena sains. Ini medium untuk nilai yang macam tu lah yang jawab penting. Dan satu lagi saya rasa ekonomi jadi macam yang bila saya mengajar sini, saya nampak agak betul-betul lah. Saya nampak macam okay, ekonomi boleh buat benda ni. Dan mungkin sebab saya ada peluang diberi rezeki Tuhan yang saya tak untuk ekonomi ni lah. Ekonomi mampu saya tak pastilah, mungkin Cikgu Haimi yang Cikgu Fadi pun ada perasan. Kadang-kadang student kita kadang-kadang dia ada masalah. Bila belajar math, dia belajar math je. Dia belajar fizik, belajar sains je. Dia belajar apa nama, bahasa Melayu je. Dan dia tak boleh nak relate, nak boleh nak gabungkan benda tu, nak boleh kesatukan benda tu. Saya pun ada macam tu juga, kadang orang belajar fizik dan belajar kimia, belajar bio. Dan dia orang belajar, dia seolah macam belajar benda yang paralel, tak sambung. Padahal benda tu benda sama, macam tanda-tanda sama. Jadi saya menggunakan, kadang saya buat dengan kelas pun saya akan gunakan contoh astronomi untuk menyatukan. Dan ya, fizik, contohnya dalam fizik, so konsep fizik ni, dalam kimia pun ada pakai juga. Jadi kita pakai itu dan kita cuba nak satukan. Sebenarnya orang belajar ni, belajar benda yang benda yang bersatu, bukan satu benda yang berbeza-beza. Saya dapatkan kesatuan tu lah sebenarnya, nampak yang tu. Dan saya guna benda ni, saya guna astronomi untuk tu lah, tu menjadikan motivasi saya kenapa saya menggunakan apa tu, ingin mengembangkan pendidikan sains angkasa di sekolah lah basically. Terima kasih Cik Afiq, cukup mendalam sekali, bukan mudah ya, motivasi nak didik pelajar-pelajar kita memahami asas sains. Jadi bila melihat bintang berkelip, mereka akan mula berfikir. Dari situ pencerapan dan pertanyaan-pertanyaan mungkin akan dikeluarkan, dan di sinilah cabaran pada seorang guru. Tapi itulah, kita banyak perkara lagi nak gabungkan bidang-bidang, terutama sekali apa yang sudah dipelajari oleh semua pelajar di sekolah, terutama sekali bidang sains, matematik dan yang lain-lain boleh digabungkan sebenarnya, malah bahasa, sejarah serta lain-lain subjek. Okey, jadi apa tu? Kita pergi round yang kedua pula soalan sebab kita dah sudah round yang pertama kepada tiga ahli panel, sementara menunggu soalan-soalan daripada audience. Okey, kita teruskan.
dengan Cikgu Badi. Manakah Cikgu Badi ini mengajar sekolah rendah? Bukan mudah ya nak tarik perhatian pelajar-pelajar ini, murid ini. Boleh tak Cikgu Badi kongsikan pada semua pendekatan Cikgu Badi dalam menarik minat dia, nak mendidik dia yang mempunyai pelbagai latar belakang ni? Silakan. Okay, terima kasih Doktor. Sebenarnya murid-murid di sekolah saya ni, mungkin di sekolah-sekolah lain juga, mereka sangat gemar mata pelajaran sains berbanding dengan subjek lain. Memang kalau budak galus pun dia akan suka juga, even though dia tak boleh spell. Jadi ini memang satu peluang untuk peluang untuk kita sebenarnya untuk menarik mereka. Di sekolah saya sejak 10 tahun keputusan UPSR sains saya 100%. Okey, tak pernah tergugat. Dia maintain 100%. Maksudnya walaupun ada murid yang lemah galus, dia boleh lulus dalam mata pelajaran sains hanya sebab kenapa mereka minat dalam mata pelajaran tersebut. Jadi saya sangat percaya dengan itu. Untuk meningkatkan minat mereka, saya rasa kaedah pengajaran dan pembelajaran itu perlu diperbaiki ataupun perlu diperbelbagaikan supaya dapat menarik minat mereka. Jadi zaman sekarang ni penggunaan ICT ni memang sangat sudah meluasa. Di sekolah saya ada smart panel di setiap kelas. Jadi kami gunakan smart panel tu untuk melayari dan menunjukkan animasi pergerakan planet, pergerakan bumi, fasa-fasa bulan. Jadi memudahkan sikit bebanan guru, tak perlu bertungkus lumus membuat alat bantu mengajar. Jadi ia memudahkan sedikit dan murid lebih menarik dan mereka explore sendiri apa dengan mereka type sendiri dan mereka explore dalam planet panel itu. Jadi itu adalah satu satu pendekatan yang sangat berkesan yang kami dapat melihat. Okay, seterusnya saya lebih suka memberi nota-nota ringkas kepada murid. Saya tak memaksa mereka membuat nota-nota yang seperti macam ada ada juga yang pernah ada guru-guru kena condemns dia yang menyalin. Saya tak galakkan. Kita gunakan peta-peta minda yang peta IT tu. Okey, buat dengan ringkas je. Buat dengan ringkas. Okey, yang lebih penting tu saya waktu pengajaran sains tu saya mengetatkan ataupun saya akan pastikan mereka membawa pensil warna. Okey, jadi pensil warna tu memainkan peranan penting untuk mewarna peta-peta mereka. Jadi mereka lebih gemar. Okey, warna ni memang budak-budak suka. Jadi walaupun mereka tu penat ke atau ada masalah pembelajaran, mereka akan guna dengan sebaik mungkin. Jadi saya sebenarnya waktu sains tu memang limited. Okey, mungkin 1 jam hingga 2 jam sahaja untuk tahap 2. Jadi waktu tu tak cukup untuk kita habiskan silibus. Saya pandai-pandai mengambil waktu-waktu lain, waktu ganti untuk masuk kelas tu dan mengajar. Dan setiap kelas yang saya mengajar sains tu, saya akan mengambil pendidikan seni. Jadi saya akan gabung jalinkan dua-dua subjek ini sekali. Jadi memudahkan saya untuk memantau dan memberi mereka yang terbaik. Okay, seterusnya, saya juga memberi projek-projek yang kecil, yang mudah. Contoh, untuk fasa bulan, saya akan suruh mereka melukis apa fasa yang mereka lihat. Biasanya saya akan mula daripada bulan mengambang tu. New moon, okay? Dari new moon tu sampailah dia full moon. Mereka akan menulis tarikh, lepas tu mereka akan lukis. Okay? Dalam mereka akan merekodkan yang terbaik itu saya akan menampal di kelas. Okay, di sekolah saya kami mengajar atau teknik ataupun apa ya, DLP ya, dual language. Jadi matematik dan sains tu dalam bahasa Inggeris. Jadi saya rasa budak-budak pun lebih mudah memahami istilah-istilah itu.
kalau ikutkan saya, saya bukan nak nak memperkecilkan bahasa apa-apa. Kita ikut sains tu, murid-murid lebih senang memahami perkataan itu, istilah itu, berbanding kalau bahasa Tamil tu memang payah sikit. Jadi kalau bahasa Inggeris tu dia lebih mudah dan mudah senang mengenal perkataan itu. Itu pendapat saya sebenarnya, bukan pendapat saya saja. Guru-guru di sekolah saya, jadi kami berbincang dan kami membuat keputusan itu. Dan sehingga sekarang, okay, semuanya berjalan dengan lancar. Ini adalah satu pendekatan bagaimana kita nak mengaplikasikan atau membawa murid-murid itu berjaya dalam bidang sains angkasa. Okay. Seterusnya, saya juga menggalakkan mereka, ini kaedah yang termudah. Okay, saya juga menggalakkan mereka, okay, menggalakkan mereka menonton filem-filem yang berkaitan dengan angkasa. Okay, ada banyak. Okay, sebenarnya kartun pun ada banyak. Jadi untuk kalau movies tu, saya memang tekankan. Okay, kalau ada saya ternampak dalam TV tu ada gambar yang berkaitan dengan angkasa, saya akan share dalam grup WhatsApp kelas tu. Okay, tonton channel ini. Okay, mereka pun akan tonton. Okay, jadi baru-baru ini saya ada melihat satu minggu lalu satu gambar indie movie dengan saya pun tak faham indie. Jadi saya tengok di bawah tu ada terjemah. Jadi saya tengok movie tu bagus sebenarnya. Title dia Mission Mangalam. Okay, bagaimana India melancarkan satelit ke Mars. Memang saya terujur dan saya melihat movie itu dua kali sebab memang saya terujur dan murid-murid saya belum berkongsi dengan mereka. Saya harap selepas saya balik nanti dengan saya dapat menonton bersama-sama di sekolah. Okay, seterusnya, okay, kita perlu memberikan pendekatan lebih kepada didik hibur, okay, suruh mereka membuat planet-planet, okay, mencantumkan ataupun membuat dengan sesuatu benda, okay, dengan bola, okay, simulasi, kita kena buat simulasi tu dengan baik. Contoh simulasi itu pergerakan planet-planet. Jadi saya akan bawa ke Padang tengah-tengah tu, okay, buat pusingan bagaimana ke arah mana. Okay, jarak mana, okay, orbit dia macam mana. Jadi mereka akan lebih faham sebab setelah mereka membuat simulasi tu, dia akan terus akan kekal selama-lamanya dalam ingatan mereka sebab mereka seronok, mereka buat dengan seronok. Okay, jadi kita kena untuk guru-guru yang tengah mendengar, okay, sekolah dari sekolah rendah ni, sebenarnya peranan guru sekolah rendah ni amat tinggi. Okay, kita perlu menerapkan, kita perlu mewujudkan semangat cinta, love to learn science. Okay, kalau mereka dari awal mereka tak suka science ataupun matematik, okay, ia akan menjadi masalah. Mereka tidak akan, mereka akan susah di sekolah menengah. Jadi kita perlu memberi penekanan. Okay, kita perlu memberi yang sebaik mungkin untuk mereka. Dan saya juga percaya, contoh yang saya nak promotkan sikit juga ya, Planetarium Negara ni, sentiasa memberi banyak, sentiasa mengadakan banyak pertandingan, contoh pidato, pertandingan mengenal galaksi, quiz, okay, ada baru-baru saja ada quiz juga, lepas tu TikTok challenge. Also mengenal astronauts, okay, ada banyak lagi pertandingan-pertandingan begini. Jadi kita perlu menggunakan, okay, guru-guru perlu menggunakan peluang ini untuk memperbagaikan kaedah pembelajaran sains angkasa. Okay, jadi saya juga puan, saya akan mengadakan pameran sains, okay, setiap tahun science fair secara besar-besaran. Sejak pandemik ni saya tak dapat lakukan. Okay, dalam tu saya akan memilih tajuk-tajuk yang boleh dieksperimenkan dan mereka akan membuat eksperimen di hadapan ibu bapa dan kawan-kawan mereka. Okay, ini akan lebih memberikan mereka confident untuk mempelajari dan
menjayakan diri mereka ke arah sains. Okay. Jadi negara kita pun sedang maju pesat dalam bidang angkasa sains dan kita memerlukan tenaga kerja yang mahir dalam bidang ini dan ini mungkin satu kerjaya yang baharu akan diceburi untuk warga negara, warga yang masa akan datang nanti. Sekian saja Puan. Terima kasih Cikgu Fadi, cukup menarik sekali dapat memberikan panduan pada guru-guru di luar sana, amat kreatif, pelbagai kaedah, termasuklah budak galus pun boleh boleh lulus dalam sains. Oh, itu cukup bagus sekali ya. Ini menunjukkan bagaimana astronomi ataupun sains angkasa ini dapat membantu pelajar untuk lebih berminat dalam sains. Okay, terima kasih atas perkongsian tersebut. Jadi sekarang ni kita pergi kepada ahli panel yang seterusnya, Cikgu Helmi. Moga dapat berkongsi dengan semua penonton hari ini bagaimana Cikgu Helmi dapat dekati pelajar ini dengan kaedah-kaedah yang menarik. Silakan. Okey, terima kasih Dr. Sakinah. Kalau tadi Cikgu Fadi bercerita tentang apa yang beliau buat dengan anak-anak murid di sekolah rendah, kalau saya pula mungkin daripada sudut sekolah menengah lah kan. Okey. Tapi sebenarnya tak beza banyak pun Cikgu Fadi. Cuma je di peringkat sekolah menengah ni kita boleh orang kata apa? Kita boleh up sikit lah dia punya tahap kesukaran tu berbanding daripada sekolah rendah. Tetapi kalau saya secara peribadi, saya daripada pengalaman saya juga pergi ke sekolah-sekolah buat bengkel apa semua, saya rasa sebenarnya sekolah rendah ni dia lebih menyeronokkan, tahu tak? Sebab budak-budak dia macam dia tak tahu sangat. Jadi dia macam dia cepat teruja berbanding budak sekolah menengah. Sekolah menengah ni dia dah besar kan, dia rasa macam alah macam ni je cikgu. Jadi macam kita pun macam kita terpaksa cuba buat lagi ni lah kan. Okay, tapi saya rasa yang penting yang kita nak sampaikan adalah macam mana pelajar tu boleh orang kata apa, belajar sesuatu lah daripada aktiviti. Dan kalau saya sendiri sebenarnya Dr. Sagina dan juga penonton kita pada malam ni, pendekatan saya sudah tentu saya banyak gunakan hands on. Sebab saya rasa macam sains ni kalau kita tak buat hands on ni dia macam serba tak kena kan. Macam Cikgu Afiq cakap tadi tu macam yalah, apa benda yang nak belajar bukannya pasal hafal saja kan. Bukan pasal hafal faktor semua. Jadi macam bila melibatkan pembelajaran sains ni, saya akan cuba buat hands on sebanyak mungkin. Biar pelajar explore daripada situ. Dan yang penting kalau pada saya sendiri, saya nampak macam mana aktiviti kita tu boleh menimbulkan rasa ingin tahu anak-anak murid kita tu kepada benda yang lain. Kita tak akan mampu nak bagi semua benda. Maksudnya kita tak mampu nak bagi pasal maklumat pasal bumi, pasal bulan, kita tak akan mampu. Tapi kita mampu, kita cikgu-cikgu, kita mampu nak bagi kat dia satu semangat yang dia rasa macam, eh cikgu saya nak tahu lagi lah apa benda, inquiry tu kan yang orang cakap. Jadi saya banyak gunakan pendekatan yang macam tu lah. Kalau mungkin saya boleh kongsikan juga sedikit saya punya, orang kata apa, aktiviti yang saya pernah buat dengan pelajar saya berkaitan dengan sains angkasa ni adalah, iaitu kali pertama sekali sebenarnya saya pernah buat masa saya pindah ke SMK Jerlon tu, iaitu tahun 2016. Kebetulan masa tu dia ada berlaku satu fenomena yang rare lah pada ketika tu, iaitu fenomena supermoon. Saya rasa sekarang ni kita dah dengar banyak dah. Tapi pada masa 2016 tu sebenarnya tak banyak lagi. Jadi saya masa tu saya dekat makmal kat sekolah, tiba-tiba saya nampak ada teleskop. Teleskop kat sekolah sebab kebanyakan sekolah ni tak ada teleskop. Jadi kat sekolah saya ada dan saya sendiri pun tak berkemahiran sebenarnya untuk nak gunakan teleskop. Maksudnya kita betul-betul nak orang kata ni kan. Lepas tu saya kata nak try lah. Jadi bila saya dah minta bantuan daripada pembantu makmal dan beberapa orang guru sains, kemudian kita dah dapat macam boleh guna. So kebetulan pula pada masa tu ada keluar fenomena supermoon tu. Jadi macam saya kata, saya tengok timing dia dan kebetulan timing pun memang cun. Lebih kurang dalam pukul 8:30 macam tu. Maksudnya tak lewat malam sangatlah dia berlaku tu. Jadi macam saya kata, cantik juga ni kalau saya bawa benda ni ke sekolah. Maksudnya
kita buat program yang budak boleh datang ke sekolah dan kita tengok sama-sama supermoon. Sebab saya pun tak pernah tengok supermoon tu apa benda kan. Jadi kita sama-samalah buat tengok. Dan memang dapat sambutan sebab budak-budak kampung kan, dia daripada duduk merayau kat sana sini, pergi sana pergi sini, lepak minum apa semua. So saya kata okey, malam ni kita bagi, saya maklumkan kepada kelas ke kelas dan kita jemput dia orang datang ke sekolah. Okey, dan yang best dia bukannya budak-budak saja yang datang, mak ayah dia pun ada datang. Itu yang saya suka sebab saya rasa macam kita jemput tu anak-anak je, tapi kadang-kadang mak ayah datang sebab nak temankan anak-anak perempuan dia orang kan. Jadi macam bila dia orang datang, dia orang pun tumpang tengok sekali. Jadi macam seronok dan dia orang sebut benda ni semasa dia ada, kita ada mesyuarat PIBG sekolah. Jadi kat situ saya dah nampak sebenarnya apa-apa aktiviti sekolah yang kita buat, kalau kita nak dapatkan sokongan baik daripada semua pihak, kita masukkan juga waris. Tambah-tambah saya lagi, waris yang di kawasan saya tu adalah waris-waris yang orang kata apa, bukan berpendidikan tinggi sangatlah kan. Tapi sekurang-kurangnya benda macam tu yang akan menyebabkan dia rasa macam, eh ni aku kena suruh anak aku tengok ni, macam tu. Kita nak macam tu, kita bawa sekali orang kata apa, komuniti lah untuk orang kata apa, menyokong kepada anak-anak punya pembelajaran dan minat. Okay, itu yang kita buat. Masa ni pengetua pun turun, cikgu-cikgu pun turun. Saya seronok lah sebab kita buat dalam keadaan yang santai. Kita nak semua happy-happy datang tengok. Tapi akhirnya kita dapat feedback yang bagus daripada waris, daripada anak-anak. Dan waris sampai sekarang ada lagi yang sebut, cikgu bila lagi kita nak tengok bulan lah apa semua kan. Saya rasa macam okay, ada something yang diorang boleh ingat daripada benda tu. Kemudian lepas saya cakap tadi kan, antara satu motivasi utama lepas saya nak menjalankan sains angkasa ni dengan anak-anak murid saya di Jerlun ni adalah disebabkan saya balik daripada program guru tu. Dan antara benda yang pertama kita buat adalah kita buat roket launcher ni. Roket launcher ni yang mana saya sendiri pun sebelum ni saya tak tahu. Saya tak tahu pun kata roket launcher ni boleh dibina dengan sangat mudah. Saya tak faham pun konsep dia sebab saya duk tengok sebelum ni, kita tengok macam tu je lah kan. Kita tak ada feeling apa-apa sangat. Tetapi bila saya tengok anak murid saya ada pergi ke satu bengkel ajar buat roket launcher. Dan surprisingly, benda ni dapat dibuat dengan hanya menggunakan kos tak sampai RM15. Itu yang saya suka tu. Sebab kita duk ingat sebelum ni, bukan duk ingat, memang kita duk beli sekolah kan, masuk setiap sekolah, kebanyakan sekolah masuk pertandingan roket tu kan. Tiap-tiap tahun kita akan bina roket tu je. Tapi kali ni bila bina launcher dia tu, saya rasa macam ini lain. Ini saya berminat, saya kata. Sebab kalau, hello, boleh dengar tak saya ni? Ke line saya masalah eh? Ada Dr. Sakina boleh respon tak? Masih okey ke line saya? Boleh. Oh okey, sorry. Okey, saya sambung balik eh. Tiba-tiba saya dengar bunyi macam takut nanti dia dah terkeluar. Okey. Jadi bila kita bercerita pasal pertandingan roket tu, balik-balik semua akan buat roket tu saja kan. Maksudnya buat botol tu. Saya rasa macam kat mana lah yang amazingnya buat setakat buat design tu kan. Pada saya biasa. Tapi bila anak murid saya pergi belajar buat launcher dia tu, saya rasa macam ini lebih menarik sebenarnya. Teknologi lah yang saya lagi suka daripada sekadar mendesain roket. Dan bila kita buat, dia hanya perlukan RM15. Jadi saya rasa macam lebih daripada mampu lah kita nak buat kan. Maksudnya budak-budak ni kita boleh collect. Maksudnya kita tak perlu keluarkan dana yang besar untuk kita nak buat aktiviti ni. So saya buat satu orang kata apa, bahagikan murid kepada kumpulan dan 4 orang. So setiap kumpulan tu akan kutip lebih kurang RM4 saja. Jadi kos tak tinggi. Itu yang saya suka lagi. Sebab saya tahu kan budak-budak saya dekat Zerlun tu bukannya mampu sangat nak buat keluar duit banyak-banyak. Tapi untuk RM4 tu saya rasa masih mampulah untuk dia orang buat aktiviti macam ni. So kita pun buat. Dan untuk pengetahuan doktor dan juga penonton pada malam ni, dua orang pelajar yang cikgu tengok ni adalah dua orang pelajar PPKI. Pelajar pemulihan pendidikan khas lah, senang ceritanya. Pendidikan khas. Yang mana bila saya buat program tu, saya dah bagi tahu dah. Saya kata saya nak libatkan juga budak-budak PPKI. Sebab saya nak buktikan bahawa benda STEM, benda-benda sains ni bukan hanya untuk budak-budak
budak-budak yang biasa saja, tapi termasuk juga budak PPKI pun kalau kita bagi bimbingan yang betul kat dia, dia pun boleh buat. So inilah antara roket launcher yang kita dapat siapkan pada hari itu. Kita dapat lebih kurang 12. Dan saya seronok sebab apa? Sebab lepas tu kita ada sambutan hari raya. Budak-budak saya dia tak main merecun, tapi dia main roket launcher ni kat kampung dia orang. Dia masih rakam video dah hantar kat saya. Saya macam okey, menariklah. Okey. Aktiviti kedua, aktiviti ketiga kita buat, ni satu contohlah yang saya boleh tunjuk tempat aktiviti dalam kelas, iaitu kita buat tayangan cerita filem The Martian. Memang best lah. Dan saya suka cerita ni sebab dia, bila orang putih kan, bila dia buat filem kan, dia orang kata apa, betul-betul dia study kan apa science behind apa benda dia nak cerita tu. Jadi macam saya kata, best lah cerita ni. So saya minta, kebetulan tajuk dia pun, dia orang tengah belajar pun memang tajuk berkaitan angkasa lepas. Jadi saya kata okey, kita tonton. Tapi saya tak nak dia tonton macam pergi tengok wayang. Maksudnya tengok saja lepas tu habis-habis. So dia ada soalan. Kalau tengok kat atas meja dia orang tu ada kertas, setiap pelajar dapat soalan yang berbeza. So dia kena perhatikan apa, adalah macam-macam lah contoh kan, macam apa yang dia buat bila berlaku ribut lah apa semua, ada dia orang kena catat. So dia orang bukannya main tengok saja, dan akhirnya dia kena bentang lah berdasarkan cerita tu. Okey, ada juga pelajar yang dia kena buat reka bentuk, contoh macam kalau nak buat koloni baru di Demas, macam mana contoh, macam-macam lah soalan dia orang buat kan. Kita suka tengok kreativiti dia orang. Dan ini antara satu karnival yang saya rasa saya anggapkan sebagai satu sukses lah, kejayaan kepada sekolah kami. Bila kita tahun 2018 tu juga, bulan 10 macam tu, kita berjaya anjurkan satu karnival, karnival STEM angkasa. Masa 2017-2018 tu memang banyak dah sekolah dah buat karnival STEM. Semua sebut STEM sana, STEM sini, STEM sana, STEM sini. Lepas tu saya kata, macam mana kita nak lain sikit daripada orang ni kan? Kan? Kalau kita buat karnival STEM juga, mesti orang macam awak tak heran. Jadi pada masa tu, datang satu idea, kita terus fokus kepada STEM angkasa. Jadi dia punya pameran ke apa-apa aktiviti semua berkaitan dengan angkasa. Dan kita bekerjasama dengan pusat STEM negara di bawah pimpinan Dr. Ehsan pada ketika tu. Yang mana merupakan sekolah pertama sebenarnya yang berkolaboratif dengan pusat STEM negara. Bukannya sekolah hebat-hebat ni, sekolah kampung saja. Sekolah daripada Jerelun, Kedah, berkolaboratif dengan pusat STEM negara. Jadi kita banggalah. Dan kita berjaya anjurkan sampai ke peringkat negeri, negeri Kedah. Kita jemput setiap daerah hantar dua sekolah sekurang-kurangnya, sebab kita tak banyak peruntukan. Jadi kita jemput dua buah sekolah daripada setiap daerah, kecuali Kubang Pasu lah, daerah yang saya sendiri, yang kita jemput semua sekolah. So dia orang kena hantarlah peserta murid apa semua untuk menyertai pertandingan dan juga aktiviti yang ada. Kita ada buat pameran juga, semua berkaitan dengan angkasa lah. Kita jemput agensi luar yang berkaitan dengan, macam contoh ada yang datang buat pertunjukan ataupun demonstrasi penggunaan drone. Penggunaan drone untuk untuk padi punya, untuk pertanian punya. Sebab di sebelah Kedah dan Perlis sekarang ni memang penggunaan drone tu sebagai jentera untuk baja tu memang dah sangat banyak, dah sangat common. Orang tak heran dah sekarang ni. Kalau dulu memang 2018 tu memang masih inilah, tapi 2021 ni kita tengok memang orang banyak, orang kampung ni dah banyak guna drone daripada banyak gunakan tenaga buruh manusia ni. Okay. Kemudian kita ada bengkel juga yang berkaitan dengan, semua berkaitan dengan angkasa pada ketika tu. So satu kejayaan lah pada saya. Okay. Dan satu modul yang saya dapat daripada masa saya pergi ke US Space and Rocket Center tu adalah berkaitan dengan mission to Mars tu. Jadi saya keluarkan satu modul dan saya cuba buat modul tu di beberapa sekolah. Saya seingat saya lebih kurang 10 buah sekolah, termasuk yang kita buat di carnival tadi tu. Ini sekolah di Perlis, ada sekolah di Kelantan pun pernah buat, sekolah dekat mana lagi? Dekat Sabah pun pernah. Beberapa sekolah lah yang memang dia orang panggil saya untuk buat pasal project based learning. So saya ambil modul Mission to Mars, saya namakan modul tu untuk pelajar-pelajar experience.
dia dapat macam mana dia nak create rover, benda macam tu lah. So seronok. Sebenarnya dia lebih kurang sama je macam yang aktiviti kita buat telur kebal tu kan. Maksudnya yang nak jatuhkan telur daripada tingkat atas tu. Cuma dia ada ubah sedikit, ubah suai supaya benda tu nampak lebih sesuai lah. Situasi tu, situasi macam mana kita nak mendaratkan kapal di Mars lah. Macam dia bagi situasi macam tu, okey. Ini antara beberapa aktiviti lah yang saya buat dengan pelajar saya dan juga pelajar kat luar. Dan saya rasa macam banyak lagi lah benda kita explore. Termasuk tadi kalau tengok ada aktiviti yang saya buat budak create gunakan kaedah modeling dalam IDSE untuk buat planet-planet tu, okey. Mungkin yang itu je kot. Saya rasa kalau saya boleh kongsikan tentang pendekatan yang saya guna dengan pelajar-pelajar saya lah. Terima kasih Cikgu Helmi. Pendekatan tu sebenarnya amat-amat bermakna. Bahagian guru dapat apa orang kata ambil pelajaran daripada apa yang diberikan dan mungkin boleh hubungi ahli-ahli panel kita selepas webinar ini. Okey, seterusnya kepada Encik Afiq, boleh kongsikan bagaimana pendekatan Encik Afiq untuk mengendalikan pelajar-pelajar pintar dan berbakat? Okey, assalamualaikum sekali lagi. Sekali lagi saya cakap Dr. apa tu, Cikgu Aimi dengan Cikgu Wati semua dah cakap banyak point dah. Saya boleh mungkin boleh tambah sikit-sikit lagi lah. So di pun tak jenis sekali ya. Apa yang saya banyak buat ialah sama je lebih kurang apa yang Cikgu Aimi dan Cikgu Wati buat. Semua bezanya kat sini kami sini lebih kepada enrichment program lah kan. Antara sebabnya antara benda yang besar lah kat sini daripada 2013 lagi lah program enrichment. Dia macam satu program yang mana kita panggil macam satu selection juga, dan dia orang datang ke pusat jenis dan dia orang akan jalani modul selama 3 minggu. Dan ada banyak lah, ada banyak modul-modul bersifat enrichment, dan salah satunya adalah modul astrofizik lah yang dikendalikan oleh saya dan pensyarah saya di Cik Wan Imran. Dan antara modul pertama yang kita orang buat pada 2013 modul astrofizik dan dia kita, apa kita orang buat itu, kita lebih macam nak expose student kepada astronomi, astrofizik, kosmologi. Itu dalam memang agak mencabar jugalah. Lepas tu kita ada banyak lah, ada perubahan lagi kepada dari situ. Kita orang perubah kepada berapa lagi modul keluar seperti modul Star Ranger, Tumerian Telescope, dan sekarang ni endokosmologi yang baru kita orang adalah endokosmologi yang akan dikari oleh lecturer di MST lah basically. Itu satu lagi lah tu untuk bila dia orang dah masuk pusat jenis. Apa yang saya lebih buat ialah pertama saya beritahu dia orang dulu, approach saya lebih kepada perkongsian lah, perkongsian dari bahan. Itu adalah satu lagi caranya. Maksudnya apa saya buat ialah bila ada event apa-apa dan saya akan bahan, kita akan bahkan kepada dia orang dan dia orang akan, kita akan buatlah aktiviti percerapan ke, ataupun kalau aktiviti tu based kepada fenomena astronomi, contoh macam gerhana atau meteor shower, dan kita orang akan buatlah. Dan benda tu biasanya dibuat menerusi kelab. Okay, kita ada kelab satu, kelab sepalak dan astronomi, dan segala aktiviti astronomi akan bergerak menerusi kelab tu lah. Dia akan panggil orang ke apa semua macam tu. Selain benda tu juga, kita orang ada juga buat event. Contohnya kalau ada penemuan-penemuan baru dan ada pengkongsian. Biasa kalau ada macam tu, dia akan ada buat conference everything, dan kita akan cuba kalau masa sesuai dan kita akan buat paparan lah. Kita akan buka layar dan kita akan tengok sama-sama, dan lepas tu kita akan bincang. Kalau ada question yang mana kita boleh jawab, kita jawab. Yang mana tak boleh, jawab lah macam tu. Kalau saya boleh share gambar lah basically. Sekejap. Cakap saya kita ada gambar tak best juga.
Okay, so ni antara aktiviti kita buat ni adalah serapan lah. Basically kita tengok berada gambar yang atas ni, basically ini event dua-dua ni adalah event macam outreach untuk 100 astronomy yang kita take part juga. Dan apa yang orang buat, dia orang akan macam ada yang ada yang senior, dia akan akan bantu lain lah. Maksudnya kita lebih ke pembayaran tu, lebih bukanlah saya ajar. Dia macam ada dua peringkat. Pertama, kalau student tu saya akan ajar dan junior akan ajar senior, junior akan apa? Senior akan ajar junior dan everything lah. So kat sini kita akan selalu buat semua sejak COVID ni kita tak buat lagi lah. Kita ia dah stop. Jadi macam tu lah. Dan approach macam tu. Dan nanti juga kita umur ada juga lebih, saya lebih kepada experimentation dan orang akan kena experience benda tu lah. Dan itu juga apa apa saya buat ialah mengusi kita bagi peluang. Macam saya akan bagi peluang ke orang sebab dia orang ni dekat pusat jenis facility, dia orang bukan dia orang kan, dia orang dah ada dah knowledge tu. Semua dia orang tak tahu macam mana dia orang nak salurkan knowledge tu. Dan saya cuba kadang tak mesti knowledge tu dari segi astronomi saja. Dan saya kegunakan ke bidang macam saya tadi, bidang saya, dan saya gabungkan bidang dia orang dalam bidang saya lah. Dan saya biasanya akan bagi peluang kat diorang. Kadang-kadang diorang datang, bukan kadang kebanyakannya bukan saya yang cuba banyak. Ada yang saya initiate dan ada student yang datang saya, okay, boleh tak kita buat benda macam ni. Dan pertandingan. So ini antara yang antara pertandingan yang diorang bagi lah maksudnya. Macam contoh yang ini, yang Swiss Fast Set ni apa yang saya suruh buat basically ni yang under MISA. Dan diorang ni kebaikannya separuh, tak ada semua ada latar belakang astronomi pun bukan dari kelab. Tapi apa yang diorang buat, sebab sebenarnya dia buat pada Kansat. Dan diorang akan bina, diorang akan merge kan apa benda yang diorang belajar dalam ni. Contohnya diorang ni macam ada yang jenis cenderung kepada engineering, ada jenis kepada electrical everything. Dan diorang kampungkan tim diorang dan diorang akan bina lah, diorang akan bersatu dan buat benda dalam projek astronomi. Lebih macam tu. Dan cara tu tu cara saya nak cakap, nak cerita, nak macam well, nak kena buat mock astronomy lah. Daripada selain ada pertandingan, ada juga yang akan join pertandingan yang berunsur macam Olimpiad sikit. Dan ini adalah satu team yang team pertama yang datang. Kalau tengok band dengan Banim ni, so dia orang terpilih untuk mewakili Malaysia lah untuk ke ini bukan yang dua ni IOA yang pergi sana. Dan dia orang dah pernah di pekat Malaysia, dia pilih untuk apa nama represent Malaysia lah ke pertandingan. So apa dia orang kita buat, apa peranan saya? Saya lebih kepada dia kalau dia orang nak, dan saya akan bimbing. Saya duduk bersama dia orang dan saya tangan bimbing lah macam kita straight. Dan kat sini dan kita orang kat sini, kita orang ada satu makmal, makmal astronomi dan dia orang makmal fizik. Dan dia orang akan datang lah bila dia orang tu, kita orang datang. So peranan saya, pendekatan saya lebih kepada pembimbing. Kebaikan dia orang dah tahu. So saya akan jadi guide dia orang. Okay, dia orang cerita macam mana nak pergi. Dia lebih macam apa yang Cikgu Amin cakap tadi lah. Kita bukan nak ajar dia orang semua benda. Apa yang kita sebenarnya nak ajar dia orang, macam mana dia orang nak belajar. Bukan kita nak ajar macam mana dia orang nak belajar. Itu untuk astronomi basically lah. Dan apa sahaja dah saya ajar dia orang dan tiga dah bagi benda hak lah bagi macam tu. Selain tu juga kita ada juga program lebih kepada macam lebih macam membina outreach jugalah. Mana dia orang akan pergi ke pameran dan dia akan cuba buat pameran lah, especially yang ini. Gambar yang paling ini lebih kepada dia orang pergi ni event dekat The Mind maksudnya. Dia akan bawa, dia represent lah, dia akan explain pasal ni kalau dia orang main. Selain tu juga ini ada kita orang pun ada satu facility dekat sini balai siap, dan dia orang akan ada dari masa ke masa dia akan gunalah balai siap tu untuk explore apa yang ada dan dia akan pakai lah. Gambar yang ni basically ini nak tunjuk, ini lebih kepada yang program perkayaan tadi lah yang budak selama. Dan apa dia orang buat, dia orang akan bersama dengan agensi pakar juga dalam bidang astronomi dan bidang hutan, dan dia akan duduk bersama selama 3 minggu dan dia orang kita akan ajar apa yang boleh diajar tentang astronomi lah. Dan masalah yang ajar macam tu, dan kita tak boleh ajar straight sebab kita tahu kita orang datang ni kadang berada sekolah
sebab mendengar yang tak ada latar, dia nak belajar suami ni kita kena ada macam-macam matematik kita tinggi sikit yang dia tak belajar lagi, dan kita cuba, kita akan bimbing dia orang dari bawah lah, kita kena pasti apa masalah, kita akan bimbing dia orang. Dan basically outcome dia kadang dia bukan belajar pasal suami sangat, dia lebih kepada belajar skill-skill macam matematik tu, macam mana kita nak pakai, lebih kita aplikasi pula. Kadang-kadang dia orang rasa macam oh, apa nama, kenapa dia belajar pasal matematik ni, kenapa belajar pasal log logarithm, dan kita akan tunjuk kepada orang link, okey sebenarnya kau orang belajar matematik ni untuk ni, untuk ni, untuk ni, dan kita gunakan medium sebasic macam tu lah, kita lebih lebih dekat sound macam tu lah. Ini saya sebenarnya tak ada gambar yang kita kadang-kadang jadi untuk ini yang pasal 2019 saya rasa yang bawah ni, yang pasal gambar black hole tu. So apa tu orang bila dah ada macam tu dan ada yang berminat nak buat, dan kita kata okey di decide kita panggil Ahmad dan dia kelak lah yang datang ke Ahmad, dan kita tengok Ahmad sama-sama press conference tu. Ada sebab kenapa kita nak tengok macam tu, sebab kena event-event saya, kenapa saya nak sangat diorang join event-event yang macam live streaming pasal penemuan benda ni. Kalau setakat pukul 10 tu saya cuba lah adjust kan, dan kita tengok juga kenapa, sebab kita nak suruh diorang rasa dia a part of a historical moment dalam astronomy, dia ada sama-sama sikit dia boleh ingat. Contoh bila ada kat sini diorang dengar, dan diorang dengar live streaming, dan orang sana cerita pasal okay this is our biggest apa tu, the biggest discovery ataupun achievement lah, ni kita boleh buat pengimejian black hole. Dan dari situ boleh cepat dia tu, bukan dia orang tengok macam tayangan, dia orang tengok live, mana penonton orang cerita dan dia cuba bincang sama dia orang dan menggalakkan perbincangan, dan dia tu boleh ignite lah, boleh boleh ingat kat dalam dalam diri dia, dan dia a part of the history juga, lebih kurang macam tu. Satu lagi yang saya biasa, dia bukan saya juga lah, masih kebanyakan dekat rakan-rakan saya dekat sini, lalu kita orang akan akan duduk bersama-sama dengan student. Gambar lepas ni macam poyo sikit lah, tapi ini yang saya jumpa. Mana apa yang saya cakap dia, kita orang akan duduk, memang kita orang duduk sebelah-sebelah dengan orang, kita akan bimbing dia orang. Ini lebih kepada orang panggil apa nama, differential learning sikit lah. So apa kita orang buat, kalau dia orang kita duduk sebelah dia, kita buat. So basically macam gambar yang sebelah ni lebih kepada research yang orang buat ni malam-malam eh. Dia orang ambil data, dia orang dapat data, macam dia buat projek astronomi contohnya. Sebab dia orang kena buat projek basically kat sini. Dan dia orang ada yang akan buat projek apa semua tu, kita akan trace cerita lepas ni lah. So dia akan duduk bersama-sama dan kita akan bincang, kita duduk sebelah dia. Sebab kat sini student kadang dia masuk kelas tu bukan dia sebab dia minat ke apa. Kadang dia masuk sebab tak ada benda lain dan dia masuk. Dan apa peranan saya kat situ, dan saya tak, kalau masuk kelab tu dan kata saya tak akan anggap semua orang tu akan jadi ahli astronomi, tapi at least at the end of the session dia akan appreciate science disebabkan oleh astronomy. Dan hopefully lepas ni kadang kalau macam ni, kalau ada kelab tu dalam 50 orang yang kekal sampai akhir dengan saya, kadang dalam 10 orang, 5 orang macam tu je, tapi itu ni akan teruskan, akan berterusan sampai sekarang kan, tengah panggil balik tu orang. Dan dekat sini lagi apa yang pendekatan satu lagi ialah dari research tu lah, saya tak tunjuk kat sini. Dia orang pun ada buat juga research lah, dan saya mungkin boleh promote juga kot lah benda ni. Dan dekat pusat jenis korang, setiap tahun kita orang akan ada macam press conference, macam proceeding lah conference, dan conference tu hanya untuk kan, basically untuk budak-budak sekolah eh. Macam sekolah rendah, sekolah menengah boleh datang, dan kita orang tak boleh, kita tunjukkan research orang. Dan apa yang menarik dari segi research ni, especially untuk astronomi lah, saya kita tak, biasa kalau buat research ni atau astronomi, dia orang macam kepala nak buat benda yang besar, buat benda besar, nak benda kritikal macam mana buat. Tapi sebenarnya menerusi macam ni, apa saya nak pendekatan ni lah, kita kena start small lah, start small. Macam kalau tempat kita dia nak cerap, kita cakap lah, ambil data tu, tapi kita compare dengan atas lah, kita tunjuk dia. Sekarang kita nak tunjuk self of apa tu, achievement macam tu dalam astronomy, dan dia tu orang boleh minat lagi lah. Sebab benda ni dalam astronomy atau perikat dia orang ni, kita kena achievement je, kita dapat achievement kecil ke besar ke, asalkan kita boleh tunjuk tu, dan dia orang okay, tu kita boleh buat dah. Kadang kalau semua ni start small lah, kalau tangga kecil kita start satu. Asalkan kita nampak, at least dia nampak something lah daripada tu, kita start small. Dia ada orang macam tu lah. Anyway, itu ke untuk yang bahagian saya untuk hari ni. Okay, terima kasih Cik Afiq. Saya dapati apa, bukan mudahlah pengorbanan seorang guru ni. Sentiasa perlu berada dengan murid,
selalu bimbing murid dan selalu tarik minat murid. Kadangkala hanya dengar sekalipun itu pun sudah mencukupi ya. Okey, kita ambil komen daripada para penonton. Ada komen di sini. Daripada Citra Tanapa, selepas ini Cikgu Badi boleh berkolaboratif dengan Planetarium Negara untuk adakan pameran sains setiap tahun melalui alam maya. Cikgu Badi amat amat aktif. Ada lagi komen daripada Zara Te Yang, aktiviti sains angkasa yang menarik serta disusun oleh Planetarium dapat diintegrasi dengan modul sains angkasa di sekolah. Betul, ramai guru memerlukan bantuan, jadi agensi Planetarium diperlukan untuk membantu. Ini daripada Santi Krishnan. Saya Cikgu Shanti. Apakah cara untuk menarik minat murid-murid prasekolah? Tadi duk cakap sekolah rendah, sekolah menengah, pelajar pintar dan berbakat. Tapi ini prasekolah. Bagaimana nak tarik minat tu? Mungkin Cikgu Badi kot boleh jawab soalan ni. Silakan. Ya. Terima kasih Puan. Terima kasih Cikgu Shanti. Okey, prasekolah. Okey, bagaimana kita nak memupuk minat di kalangan murid-murid prasekolah? Okey, tentang astronomi. Senang saja. Kita tak boleh memberi mereka yang mudah. Secara ringkas sahaja, kita boleh memberikan mereka mewarna planet-planet tersebut. Okey, lebih kepada mewarna, contoh gambar angkasawan dalam bentuk kartun. Kita boleh bagi mereka mewarna tersebut. Lepas tu kita boleh menghias dan menceriakan situasi prasekolah tu supaya lebih kepada astronomi. Jadi kita bolehlah lukis mural angkasawan terbangnya kartun-kartun tu, planet, roket-roket kecil yang cute-cute tu. Jadi mereka akan menarik dan mereka akan merasa dan akan berlaku satu chemical reaction dalam diri mereka dan akan ikut akan apa dia, macam mana saya nak sebut, saya belum tahu, akan wujud satu satu fire tu, satu inspirasi untuk mereka. Jadi kita perlu dari mudah kepada yang seterusnya sebab mereka masih budak-budak prasekolah, mereka sedang belajar untuk mengenal huruf dan nombor. Jadi tak boleh nak menerapkan yang sangat berat untuk mereka. Jadi kita bagi yang seronok saja. Itu pendapat saya sebenarnya. Budak sekolah rendah ni, prasekolah, dia memerlukan aktiviti-aktiviti yang bersesuaian dengan umur kanak-kanak berkenaannya. Okey, Sakina. Ya. Mungkin saya nak tambah sikit kot daripada yang silakan Cikgu Badi. Daripada yang Cikgu Badi ceritakan, sebab walaupun saya tak ada pengalaman lah ajar prasekolah kan. Tapi kalau kita tengok, kalau boleh saya kongsikan juga kat sini sebenarnya, untuk pendidikan STEM, kita ada peringkat-peringkat dia, tahu tak? Maksudnya macam mana kita nak bagi mengikut level lah. Dan kalau kita tengok di sini untuk peringkat di orang kata apa, macam peringkat pendidikan awal lah, seperti soalan tadi, fokus pendidikan STEM kita adalah sebenarnya untuk nak memupuk minat budak-budak ni, tahu. So macam yang Cikgu Fadi sebut tu betul lah. Kita bagi lukisan bentuk astronot, bentuk planet-planet apa semua tu, supaya dia rasa macam ada satu minat datang. Oh, ni planet macam ni. Dia dah tahu dan dia ada satu gambaran awal tentang benda-benda yang berkaitan dengan sains angkasa lah. Kalau peringkat di menengah, di rendah, peringkat macam Cikgu Wadi buat tadi tu, dia dah bagi nampak budak tu bila buat aktiviti, dia dah bagi nampak ada hubungan dan juga asas kepada sains tu sendiri kan. Macam saya pula di peringkat menengah, saya fokus kepada kemahiran STEM tu sendiri daripada segi nak membina dan nak mengukuhkan. So mungkin itu boleh jadi satu, orang kata apa, satu panduan lah sebenarnya untuk Cikgu Shanti. Untuk Cikgu Shanti yang bertanya tadi tu kan, maknanya fokus kepada macam mana nak memupuk minat budak-budak di prasekolah tu supaya dia dah ada rasa macam, oh, ini pasal angkasa. Itulah saya punya
sedikit tambahan daripada jawapan Cikgu Hani. Terima kasih Cikgu Hami, ya cukup bagus panduan tersebut untuk apa orang kata jadikan inilah panduan kepada kita semua. Okey, satu lagi soalan daripada MC Nono Hayati. Soalan ni mungkin Afiq kau boleh jawab. Genius pintar ikut silibus KPM juga ke atau silibus sendiri? Sila. Okey, untuk genius pintar dia ada part kita follow SPM tapi tak ada kita extend sikit. So basically kita pakai silibus sendiri lah. Dalam silibus sendiri dan silibus tu basically kita panggil SSD, High School Diploma punya program. So benda tu lebih dalam tu merangkumi SPM dan tapi dia lebih akan ada lebih lagi saya dapat kata macam prayu lah sikit. So dia orang masuk daripada atas satu. Dia orang masuk kita ke atas satu tu equivalent tu kita panggil asas satu collection one. So dia orang masuk dalam tu belajar fizik, bio, kimia terus belajar semua benda lah. Dan kita dan benda tu dia ambil masa 3 tahun untuk dia develop untuk belajar betul-betul lah, dia macam accelerate. Dan kemudian dia kita tambah lagi lah benda-benda yang lebih kepada ke arah prayu sikit lah. Dia memang dia lebih lah. Dan sepatutnya kalau by right biasanya kalau betul-betul dia ikut syllabus dan dia bila dia dah masuk tingkatan 4 tu dia dah boleh jawab SPM dah basically lah kalau ikut ni. Okey, terima kasih Afiq. Ini ada satu lagi komen daripada Amelia Adam. Setuju, colouring is fun. Mewarnai planet supaya mereka familiar dengan warna berbeza bagi planet yang berbeza. Okey, itulah. Terima kasih. Bagus perkongsian-perkongsian hari ini. Seterusnya kita pergi kepada soalan seterusnya. Kita juga ada cabaran-cabaran bila menghadapi murid di sekolah. Jadi boleh Cikgu Badi ceritakan dulu. Silakan. Okay, terima kasih Puan. Sebelum tu saya nak share dulu ada sedikit maklumat saya nak share. Sebenarnya saya terlupa sebenarnya. Okay, saya share ya. Okey, ini adalah Cikgu Wadi ya. Sebenarnya ini adalah Cikgu Wadi dengan teleskop dia yang dia menang. Okey, ini untuk pertandingan Telescope for All. Okey, ini ialah bentuk. Okey, kalau anda tengok tu memang dia dah penuh dengan tanda tangan astronomers yang saya sebutkan tadi, astronomers dengan Nobel winners. Okey, ini dia. Yang ni kenangan manis di Planetarium Negara bersama Encik Zamri. Okay. Beliau telah banyak memberi tunjuk ajar kepada saya tentang penggunaan dan pengendalian teleskop. Okay. Dan saya masih akan pergi ke Planetarium untuk mendapat ilmu. Okay, seterusnya kita kembali ke soalan. Okay, cabaran. Okay, cabaran dalam pendidikan sains negara yang dihadapi oleh guru-guru dan nasihat saya. Okay, jadi cabaran pertama mungkin ini pendapat saya. Okay, peralatan. Okay, peralatan kemudahan mungkin di sekolah rendah ni serba kekurangan untuk mengadakan atau menjalankan PNP berkaitan dengan astronomi ataupun sains angkasa. Sebab di makmal sains ni guru ialah sebagai pengurus makmal ataupun penjaga makmal semua dia kena buat. Kalau di sekolah menengah mungkin saya rasa ada guru makmal. Tapi di sini semuanya saya guru panitia, guru panitia yang sama jadi guru sains. Jadi semua pengurusan tu kita kena buat. Jadi memang saya pun ada menghadapi cabaran dan masalah. Jadi saya mengambil satu kaedah saya tersendiri sebab ada peribahasa dalam bahasa Melayu, di mana ada kemahuan di situ ada jalan. Saya percaya dengan tu.
Okey, jadi apa saya buat, saya memang niat saya nak dapatkan teleskop. Jadi apa saya buat, saya mengutip dana dari mengutip dana ataupun mengutip duit untuk membeli sebuah teleskop. Okey, saya mengadakan science fair di sekolah tu, murid-murid mereka membuat peralatan peralatan daripada bahan-bahan terbuang. Okey, mereka mencipta, lepas tu mereka buat sales. Okey, saya pun meminta parents untuk menjual makanan, jadi dapat banyak keuntungan. Jadi duit-duit itu saya kumpul dah dekat 2000 lebih. Jadi saya simpan. Okey, saya memang nak beli teleskop. Okey. Pada masa itulah semuanya berlaku semua on the time. Okay, duit itu saya sekarang saya dah reserve, dah dapat teleskop. Saya mungkin saya akan membeli sebuah lagi sebab satu ni mungkin tak cukup. Memang okay. Jadi ini bagaimana saya menghadapi cabaran saya di sekolah. Okay, lepas tu memberikan. Okay, seseorang guru tu kalau mereka nak memberikan input kepada budak-budak, mereka nak memberi info, mesti info yang sahih dan boleh faktanya mestilah betul. Okay, jadi guru tu perlu mahir dan mempelajari ataupun perlu bersedia untuk memberikan ilmu yang betul kepada murid-murid. Jadi mereka perlu banyak meneroka dan mencari maklumat-maklumat yang yang betul untuk disampaikan kepada murid-murid. Okey, kalau mereka memberi ilmu yang salah, nanti murid-murid kita akan sesat. Jadi saya lebih peka dan saya sentiasa berhati-hati dalam perkara ini. Okey, selepas itu mungkin ada kekangan masa yang saya sebutkan dahulu. Untuk tahap satu memang 1.5 jam dan waktu pembelajaran, dan untuk tahap dua 2 jam seminggu. Jadi memang tak cukup. Satu minggu tu kita jumpa budak tu 2 kali je. Itu pun kalau ada satu kerayaan ke atau perjumpaan, kita tak dapat jumpa mereka. Jadi kita kena pandai-pandai merancang masa. Okay, saya pernah juga mengadakan kelas malam untuk waktu sains sebab saya nak semua lulus. Okay, target saya dalam waktu, dalam pembelajaran, dalam waktu, dalam bilik darjah tu, saya kurang bertanya soalan kepada murid-murid yang boleh menjawab. Saya lebih kepada yang tidak boleh menjawab, yang akan mencuba. Jadi ada juga budak-budak kadang dia yang smart ni, dia macam patah hati. Eh, kenapa cikgu tak tanya saya? Saya tahu jawapan dia. Tapi saya nak yang orang yang mencuba ataupun yang nak mencuba tu, saya lebih memberi penekanan dan saya memberi peluang kepada mereka. Jadi bagaimana saya, ini adalah satu kaedah saya menghadapi cabaran saya untuk meluluskan mereka semua. Ini adalah satu kaedah saya dan itu sahaja saya rasa info dari saya, dan saya harap Encik Afi dan Encik Hilmi akan memberikan pandangan mereka tentang cabaran-cabaran yang dihadapi oleh guru. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Vadi. Itulah di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Pengorbanan tu termasuklah ni pembelian teleskop sendiri ya, sehingga begitu sekali. Cukup apa, terharu kita dengar ya. Serta bukan mudah juga kepelbagaian pelajar, bagaimana semuanya perlukan perhatian hingga ada yang terasa dan sebagainya. Itu di situlah cabaran. Okay, saya silakan Cikgu Helmi berceritakan cabaran-cabaran. Terima kasih. Okay. Terima kasih Dr. Sakina. Saya sangat setuju sebenarnya dengan Cikgu Vadi tadi berkaitan dengan kemahiran dan pengetahuan cikgu. Sebab kalau saya sendiri pun saya melihat sebenarnya budak ni dia ikut cikgu je kan. Maksudnya kalau cikgu buat macam tu, dia pun buat macam tu je lah. Jadi kat situ kemahiran dan pengetahuan guru tu kena lebih tinggi lah. Jadi kalau macam contoh untuk kita nak buat aktiviti yang bersifat inquiry, project based learning, so benda-benda tu perlukan kemahiran daripada guru. Dan saya yakin guru-guru kita kat Malaysia ni adalah guru-guru yang terlatih, guru yang memang kita diberi latihan untuk menjadi seorang guru. Kita ada
Cuma mungkin akibat daripada kita jarang buat benda tu menyebabkan kita belum dapat kemahiran tu. Kita belum dapat fine tune kita punya kemahiran tu. Jadi saya dalam masa yang sama saya menyerulah cikgu-cikgu kita, kita buat je benda tu dulu sampailah kita dapat kefahaman yang tinggilah tentang amalan kita dalam inquiry, dalam project based learning apa semua tu. Dan yang kedua adalah dari segi pengetahuan guru, sebab macam saya sendiri pun, saya adalah, meja saya adalah kimia. Meja saya kimia. Jadi bila tiba-tiba nak bercerita tentang sains angkasa ni, dia jadi macam satu, orang kata apa, macam bukan bidang saya. Kalau macam Cikgu Afiq tak apalah, dia memang pro tentang benda-benda yang berkaitan dengan astronomi, berkaitan dengan sains angkasa kan. Jadi macam nak sebut nak cerita pasal apa semua saya boleh cerita kan. Tapi macam saya mengalami masalah sebab pengetahuan saya belum cukupi. Tetapi itu tidak menghalang sebenarnya saya buat aktiviti yang berkaitan dengan sains angkasa dengan anak murid saya, selagi kita ambil semangat daripada Cikgu Fadi tadi. Dia pergi cari, dia pergi buat, pergi keluarkan duit sendiri buat inisiatif kan, nak cari duit dengan ibu bapa apa semua. Jadi aspek pengetahuan tu pun cikgu-cikgu sains kita kena bagi perhatian. Maksudnya pergilah dapatkan info tambahan kan. Dan kat situ saya tengok sebenarnya peranan agensi-agensi macam planetarium dan pusat-pusat sains yang berkaitan supaya menyokong kemahiran-kemahiran guru ni. Sebab kita pun ialah kemahiran kita terhad. Kalau ada cikgu yang asas dia macam contoh biologi pun, saya rasa dia tak ada belajar pun pasal benda-benda astronomi ni kan. Okay, jadi peranan benda-benda macam agensi planetarium yang sebenarnya boleh bagi banyak input kepada kita guru-guru. Dan yang kedua, sebenarnya saya nampak satu lagi yang mungkin kita boleh buat secara bersama lah, secara kolektif sebagai seorang cikgu, sebagai komuniti, sebagai anak murid, adalah yang saya rasa macam saya suka guna ayat ni doktor, iaitu mempopularkan sains. Mempopularkan sains. Sebab saya rasa di Malaysia ni kita tak cukup popular lah sains kita. Kan? Budak-budak dia masih anggap, masih ada mentaliti yang sains tu adalah sesuatu yang susah. Sedangkan kalau betul-betul dia dah kenal, dah diberi pendedahan, dia akan nampak sains tu mudah je kan. Sains susah tu bukannya setakat pada pelajar biasa, tapi juga pada pelajar yang duduk kat sekolah asrama penuh, yang kita tahu budak-budak tu dah bijak tapi dia pun rasa sains tu susah. So itu yang saya kata tadi, kita nak mempopularkan sains. Sampai macam mana doktor, saya ambil satu pengalaman saya balik daripada saya tak ingat, tapi kalau tak salah saya balik daripada US, saya transit ke Amsterdam. Dan dekat Amsterdam tu, masa saya duduk dekat airport dia, saya nampak iklan billboard kat tepi-tepi dia punya sepanjang jalan saya lalu tu mempromosikan dia punya ESA, European Space Agency. Saya kata macam, aku tak pernah tengok dekat Malaysia ada orang promosikan benda-benda yang berkaitan dengan sains macam tu sepopular itu. Jadi bayangkan budak-budak kecil yang umur 5-6 tahun, dia lalu dekat jalan-jalan dekat dekat airport tu, dia dah boleh nampak kan. Dia dah boleh nampak promosi-promosi berkaitan. Lepas tu dia buat poster ESA tu, European Space Agency tu, dia siap ada info-info, tahu tak? Info-info menarik yang sesuai untuk budak-budak, sesuai untuk remaja. Jadi saya rasa macam ini yang kita nak tahu. Maksudnya benda sains tu duduk dalam komuniti kita. Maknanya masyarakat dia tahu pasal benda sains. Bukannya macam kita kalau kat Malaysia ni, siapa yang duduk main dengan sains ialah yang tahu maklumat-maklumat pasal sains. Orang yang tak berduduk dalam sains, dia tak tahu pun pasal sains tu apa. Dan satu lagi saya experience benda ni adalah semasa saya kat Korea. Apabila saya bercakap dengan cikgu English dia, dia pun boleh sebut apa bahan yang ada dalam cili itu yang menyebabkan cili tu rasa pedas. Sedangkan saya kata, ni kalau kita ni orang sains saja yang tahu ni. Tapi ini orang bahasa pun tahu. Jadi itu yang saya kata, misi kita secara kolektif, secara bersama adalah kita nak mempopularkan sains sampai orang yang bukan sains pun dia boleh sebut, boleh gunakan istilah-istilah sains. Itulah saya rasa kita punya cabaran lah secara bersama. Okey doktor, mungkin saya rasa Cikgu Afiq ada benda lagi mungkin yang saya rasa menarik untuk dia nak cerita. Menarik sekali ya, bagaimana nak mempopularkan sains ataupun memasyarakatkan sains, tapi memerlukan kerjasama semua pihak agensi
dan juga perlu sokongan pengetahuan, kemahiran, kerana maklumlah kadangkala guru di luar sana yang mengajar bukan bidang ya, khususnya dalam sains angkasa itu sendiri. Namun mereka ni tidak putus asa, seronok terus cari jalan ya, untuk tarik minat pelajar. Kita pergi kepada Afiq, Cikgu Afiq. Sila, mungkin Cikgu Afiq ada cabaran tersendiri, kita dengar. Ini cabaran ni, Cikgu Rusyan, benda sama aje sebenarnya. Dan untuk kerja-kerja cikgu di Malaysia basically, utamanya walaupun sebab astronomi ni bukan subjek, bukan subjek kelas, bukan macam ada SPM, subjek astronomi tak ada, memang tak ada benda tu. Dan kita macam tak semua sekolah akan ada kelab ni macam tu. Dan salah satu sebab tu, dan sebab kata juga kita tahu yang benda ni ya, cikgu tak ada latar belakang juga. Kalau ada latar belakang pun tak semua, macam saya pun tak semua benda saya tahu kan. So macam Cikgu Amir cakap, dia tak tahu semua benda pun. Cikgu Amir luas kat, dia tak tahu benda. Tapi cabaran sebab dia tak ada latar belakang dan kita tak tahu. Dan bila kita tahu, kita cuba mengelak kan. Cuba nak mengelak lah. Dan cabaran sebab untuk konten macam ni ada-ada juga lah. Macam saya belajar sebab saya pun tak tahu semua benda, dan cara kita nak berdepan dengan benda ni adalah kita boleh bergerak sekali dengan student sebenarnya. Kita boleh belajar, kalau contoh kita tak tahu benda ni, dan kita panggil student, okay you minat ni, first you minat lah. Itu point dia minat lah sebenarnya. Content itu soal nombor dua, yang penting minat tu sendiri. Cikgu tu jadi minat tak? Kalau kita salah pilih cikgu, macam cikgu tak minat pun astronomi dan kita paksa dia buat astronomi, tak jadi apa juga, saya dua dan setahun lah. Tapi kalau cikgu tu minat macam cikgu Wadi, macam cikgu Amy, tu ada minat benda tu, then isu konten tu sendiri kita akan datang sendiri. Sebab konten ni, even saya sendiri pun kat sini pun student tanya soalan pun macam wow cukaklah. Soalan-soalan Nobel Prize semua dia tanya kan. Then benda macam tu, pasal kita kena accept yang kita tak tahu semua benda dan kita willing untuk belajar. Dan willing untuk belajar tu satulah. Lepas tu macam mana kita nak cari tu, atau kita kena berdamping dengan planetarium ataupun planet dengan MISA ke planet dengan apa tu, cikgu yang tahu. Kita kena ada community lah. Saya suka istilah yang cikgu Aimee cakap pada kolektif punya purpose tu, semua orang kena cari. Itu bagus lah konten tu. Keduanya cabaran tu pasal kemudahan tu, saya setuju dengan Cikgu Fadi lah, kemudahan. Astronomi ni dia macam bukan setakat motor je, hobi kami mahal kan. Astronomi pun sama kat hobi kita mahal juga, dan bukan saja mahal, nak cari kat mana, kat Malaysia ni pun beberapa tempat je kalau kita nak cari. Dan benda tu pun susah kan, sekolah pun tak lepas, tak apa. Dia orang tanya balik nak beli benda ni, dan mungkin tua pula tanya, tak apa nak jadi astronomi ni kan, kita kena jawab benda-benda macam tu, dan susah lah. Dan kalau kita boleh relate kan, okey tu campuran yang masalah kemudahan. Tapi sebenarnya jadi macam tu sebab kadang kita di kan saya cakap ni, takutnya kita di bomok-bomokkan macam cikgu Badi. Okey fine, cikgu Badi macam dia ada kesungguhan untuk bintang skop everything, okey fine, okey bagus lah, carry on. Tapi ada setengah orang yang tak ada kaliber macam cikgu Badi kan, dia tak boleh macam mana nak belajar astronomi, kena ada teleskop, tak ada teleskop tak boleh belajar. Itu macam tu bagi saya misconception yang paling besar lah sebenarnya. Tak semestinya. Well, itu satu langkah. Nah, kalau ada teleskop, okey, tak ada teleskop pun boleh juga belajar astronomi. Saya pun sampai masuk ke mata je boleh pegang teleskop apa semua, pegang teleskop sendiri. Sebelum tu pun saya belajar sendiri je. Macam tengok based on naked eye. Kalau astronomi ni bukan tak boleh buat guna teleskop, then apa jadi dengan zaman apa tu, Babylon apa semua. Tu mana ada teleskop kan, tapi still astronomi berkembang dan benda tu ada. So kita boleh start dengan kan, boleh start dengan naked eye. Benda ada cara dia. Dan just seek for help lah. Dan macam ni planetarium boleh bantu. Even jika perlukan, kalau di bahagian utara dan kita ada USM untuk Dr. Chong everything, ataupun di apa tu Tech Dome, dia boleh bantu. Boleh seek help from them. Kalau kuasaan Lemah Kelang ataupun Selangor ni, yang boleh cari planetarium everything. Kalau dekat
Kuala Johor pun boleh ada dark sky, tapi dark sky pun ada dua. Masa kat Kuala Johor Selatan dekat dengan Selabah Sarawak pun dia tanker. Kita ada bantuan tu boleh lah. Kalau cikgu dia rasa nak minat buat astronomi, you are not alone lah. Kita boleh bantu. Betul punya. Dan satu lagi kalau boleh kata nasihat lah, satu lagi tu dalam astronomi ni, kalau sepanjang sampai 2013 sampai 2021 sekarang ni, kalau tanya pengajaran yang saya kan, pertama kita kena honest lah. Kalau kita tak tahu, dan kita cakap kita tak tahu, dan kita buat bersama-sama. Kita kena start tu, jangan based on expectation orang. Kita tengok, oh, tengok macam cikgu Hami sampai ke SEN, oh aku nak belajar kena pergi SEN dulu. Kita jangan tu lah, tu macam takut. Kita start dengan kita rasa kita dekat mana. Kalau kita rasa okey, tempat contoh, tempat saya ni langit gelap, that is dia macam kita langkah pertama lah, start di situ. Betul je, naik dan slow. Dan kita naik tu sekali bersama dengan student ni, betul lah kata Cikgu Hami tadi, student ikut kita je. Tapi lagi best kalau dia duduk sebelah kita, kita naik sama-sama. Dan itu lagi bermakna lah. Dan dia pun menunjuk yang bahawa it's okay to say no. Sebab kadang-kadang ni cikgu, jangan kata cikgu, kita pun, kita takut nak cakap kat student, kita tak tahu. Kita takut macam takut jatuh kan. Sebenarnya kalau kita cakap kita tak tahu dan kita pun sama, dan student rasa it's okay to not tak tahu. Dan dia berhenti situ. Kan kita pergi bersama-sama dengan dia orang lah. Ataupun kalau kita tak tahu, sebab kalau sekolah tanya saya tak tahu, dan kita tunjukkan kat mana nak kita cari maklumat tu. Contoh kalau dekat Kedah kan, kalau tu pun, oh saya tak tahulah macam mana nak cari, contact adik Cikgu Hami. Kalau dekat Selangor apa saya nak, contact Cikgu Wadi. Kalau saya tak, kalau saya segan dengan saya, saya pun okey juga kan, dah boleh contact juga. Boleh cari yang ada. Semua tu lah, sifat. Cabaran tu ada. Mana-mana bidang pun cabaran tu ada. Semua kalau bagi saya minat lah. Kalau kita ada minat, soal konten ke, soal kemudahan ke, insyaAllah kita boleh selesaikan lah. Bantuan tu ada. Itulah saya punya komen saya lah. Itulah Cikgu Afiq pun banyak tak tahu. Jangan ingat Cikgu Afiq tahu walaupun dalam bidangnya. Yang penting minat, konten tu nombor dua. Usahalah cari sokongan. InsyaAllah kita ada banyak sokongan termasuk planetarium. Serta lihatlah di mana kita berada. Mungkin di Sabah ada tempat yang kita boleh dapat sokongan. Begitu juga di utara, di selatan. Ini ada satu komen daripada Wan Mama Imran. I am extremely moved by the sacrifice made by all the panelists in the course of discharging their duties in teaching science to their students. I salute all three of you for your patience, for your sincerity, and for your courage. Because of the efforts, my task as a university lecturer as physics and astronomy becomes easier to fulfill, and we are able to push our students to greater heights. Thank you from the bottom of my heart. Okay, tapi itulah soalan-soalan. Jadi kita dah hampir kepada penghujung. Mungkin kata-kata akhir kepada penonton, termasuklah guru-guru, pensyarah ataupun semua yang menonton kita, murid, pelajar dan sebagainya. Silakan bermula dengan Cikgu Badi. Terima kasih Doktor. Okay, sebelum kita berundur, okay, saya mengambil peluang ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua yang bersama dengan kita pada waktu ini. Dan saya ingin meminta rakan-rakan perseperjuangan saya, okay, guru-guru yang sedang mendengar dan yang akan mendengar ni, okay, jangan sesekali putus asa. Okay, buat kerja tu dengan ikhlas. Ini saja konsep saya. Konsep saya satu aja. Ikhlas. Buat kerja tu dengan ikhlas. Sebab kita ni dapat gaji tu setiap bulan tu kita dapat. Okay, jadi kita nak pastikan gaji tu, okay, dalam bahasa dalam Islam tu dikata halal kan. Jadi kita nak halalkan gaji tu, kita kena ikhlas. Okay, buat kerja kita. Itu saja. Dan untuk murid-murid yang sedang dengar tu, okey, belajar dengan rajin-rajin, okey, supaya dapat berjaya dalam kehidupan. Okey, ilmu itu sangat penting. Okey, itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Badi. Semoga kita dapat jumpa lagi. Seterusnya Cikgu Helmi.
Okay, terima kasih doktor. Saya pun macam doktor macam Cikgu Bandi juga. saya nak ucapkan jutaan terima kasihlah kepada Planetarium dan juga Pusat Genius atas jemputan untuk perkongsian webinar angkasa pada malam ni. Yang saya rasa sebenarnya saya sendiri pun banyak belajar. Saya belajar daripada Cikgu Bandi, belajar daripada Cikgu Afid sendiri dan daripada doktor sendiri tentang apa yang sebenarnya berlaku dalam kita punya sains angkasa di pendidikan, dalam bentuk pendidikan. Dan kalau saya sendiri, saya rasa mungkin saya nak tutup kita punya perkongsian ni kalau daripada saya dengan apa yang Cikgu Afid sebut tadi tu, iaitu find your passion. Kan, baik untuk murid ataupun baik untuk cikgu sendiri, cari passion kita. Maksudnya kalau kita ada kegairahan atau nak mencari ilmu tentang bidang astronomi, bidang sains angkasa, saya rasa benda tu yang akan membuatkan kita nak pergi cari, nak pergi cari, nak pergi cari, nak pergi cari. Untuk pelajar pun sama. Dia dah sekarang ni dah bukan zaman yang orang kata apa, kita cuma terima je apa benda yang kita dapat, tapi zaman yang maklumat is everywhere. Kita boleh saja pergi Google, boleh pergi YouTube, kita nak tahu pasal apa semua kita boleh tengok daripada situ, dan daripada situ dia akan create satu passion yang akan jadi orang kata apa, kegilaan kita lah. Sebab masing-masing orang ni dia ada gila dia masing-masing kan. So cari cari dia punya kegilaan ataupun passion dia tu. Dan seterusnya passion tu yang akan jadi motivation kita, yang akan drive motivation kita untuk buat satu benda tu sampai ke tahap yang sampai last kali kita puas hati. Kita buat tu bukan kerana kita ada ganjaran ataupun reward yang menunggu kita, tapi kerana self-satisfaction tu, kepuasan diri kita yang kita nak dapat daripada situ. Sama macam Cikgu Wadi dapat, sama macam Cikgu Afi dapat. So itu jadilah saya punya pesanan kepada adik-adik, anak-anak murid dan juga kepada rakan guru kita. Buat yang terbaiklah untuk apa yang kita ni. Dan terima kasih juga, saya ambil kesempatan untuk ucapkan terima kasih kepada Planetarium Negara yang sebenarnya saya rasa membantulah, banyak membantu kita dalam memberi maklumat yang orang kata apa, sekurang-kurangnya kita ada satu maklumat yang verified lah, yang orang kata apa, yang memang sah. Dan kita boleh pakai, sebab zaman sekarang kan banyak fake news lah apa semua kan. Jadi kita dah tahu kat mana kita nak rujuk. So terima kasih Planetarium Negara. Okay, itu saja doktor. Terima kasih Cikgu Hami. Semoga pesanan tu kita dapat semat di hati masing-masing. Bersemangat lihat guru-guru yang bersemangat ini. Seterusnya Cikgu Afiq, silakan. Okay, saya pun tak banyak sangat kot kata-kata akhir. Tapi kalau bercakap dalam konteks sains angkasa, pendidikan sains angkasa ni sendiri, saya merasakan setiap orang, setiap cikgu, setiap Malaysia ni dia ada peranan dia sendiri. Tak kisahlah kecil ke besar, dia ada peranan dia. In fact, kalau betul nak menyumbang kepada sains angkasa sendiri pun, kita betul-betul ajar apa yang macam kita sains atau fizik kimia, kita betul-betul ajar yang itu pun dah cukup bantu untuk sains angkasa sebenarnya. Sebab sains angkasa pun dia akan ambil dari situ juga. Dia akan ambil dari situ juga. Dan kalau kita minat, dan kalau contoh kalau kita minat astronomi tapi kita tak ada sah, then just kita kena ajar sains tu dengan properly lah. Itu pun dia bantu dah sains angkasa basically. Dan satu lagi macam saya kata tadi, dan astronomi ni dia ada banyak pintu. Kalau cikgu bahasa Melayu, dia ada jalan dia. Kita boleh go tu macam Melayu, kita boleh cakap pasal puisi, bulan purnama, apa semua gagak. Then we can go through that, boleh masuk pintu situ. Ataupun kalau cikgu matematik, then boleh juga masuk ikut situ. Kita ada banyak benda yang kita boleh hadir dekat soalan-soalan yang pun sekalian astronomi, boleh kat situ. Cikgu sains memanglah satu lagi kan. Cikgu sains ada banyak-banyak juga kan. Cikgu bio pun boleh masuk ikut dekat astronomi dia. Contohnya kita boleh tengok kalau planet yang panas, cuma ada hidup, kehidupan, then we can go to that. Dia ada banyak pintu. Cikgu kimia pun boleh juga cakap pasal spektra, everything. Dan astronomi macam mana pandang, macam mana elemen, macam mana dia tengok, then kita boleh compare. Banyak pintu lah boleh masuk. Ataupun cikgu seni. Baik, cikgu seni pun kita ada Syairah pun sekarang dah sains boleh juga masuk. Dia dah buktikan dia memang dah boleh masuk. Saya rasa astronomi ni
tak mestinya kita cuba, saya dah fikir pasal konten sebab ramai sebut pasal konten. Saya pun rasa macam kan, saya tak nak ekonomi ke pendidikan dalam konten pendidikan rasa konten tu menjadi masalah yang besar. Sebab you can go with kalau bidang you, bidang you pun you boleh masuk dalam ekonomi. Buat ekonomi tu dia punya masalah. Tak mesti masuk dengan teleskop, tak tak mesti masuk teleskop saja. Dan kalau tak teleskop then you can go to web. Tu tu yang saya cuba sampaikan even kat sini walaupun ekonomi tu besar dan kita boleh masuk ke cikgu sejarah. Boleh masuk juga. Ya, kalau cakap pasal mesti pupa, cakap pasal mesti pupa, kita boleh selitkan situ macam mana dia orang tik kira apa tu masa musim tu, kita masuk ikut burus boleh juga. Banyak benda kita boleh, ada banyak pintu. Macam tu macam cikgu Amir cakap, if you have the passion nak buat then you go lah, tapi yang penting kita ada jelas apa motivasi kita, kita jelas apa yang kita nak. Sebab itulah, itu saya punya ni. Dan yang ni salah, benda ni benda ni kita boleh boleh beli ruang tu lah, benda tak ada masalah. Itulah, takut panjang-panjang sangat pula. Okay, terima kasih Cikgu Afiq. Terima kasih kepada semua ahli panel malam ini. Cukup bersemangat untuk sampaikan pengalaman ilmu masing-masing. Sebenarnya itu amat berharga yang tidak dapat dibayar dan saya harapkan kita terus usahalah walaupun banyak cabaran yang kita hadapi, kerana kalau tanpa guru bagaimana keadaan murid-murid kita sekalian kan. Jadi kita usahalah sedaya upaya. Jadi sebelum akhiri webinar ini, saya sekali lagi mengambil kesempatan untuk meraikan penghargaan pada semua yang terlibat secara langsung dan juga secara tidak langsung. Jadi seterusnya kita sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.